Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Yang saya hormati Majelis suara yang lain dimatiin. IGRA Jakarta Pusat pada saat ini belum masuk ya, Bunda Apo atau Bapak Kiai Haji Yusuf Aman. Yang saya hormati Ibu narasumber, Mbak saya, Bunda Iin Suminar Hantayani. Yang saya hormati Bu Fitri dan teman-teman sebagai pengurus IGRA Pimpinan Daerah Jakarta Pusat. Yang saya hormati teman-teman baik di ketua cabang dan pengurus, kepala sekolah dan guru RA se-Jakarta Pusat. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kesempatan kepada kita bertemu di dalam ruang meeting yang keren ini, akan mengetahui bagaimana kita menghadapi masa ta'aruf siswa madrasah atau MPLS yang sering dikenal kita di umum bersama Ibunda Iin. Karena ini sangat penting bagi kita, mari kita fokus, walaupun ada yang sambil masak dan lain-lain, tinggalkan dulu supaya kita nanti bisa untuk bersama menerapkan matsama ini, masa ta'aruf siswa madrasah ini dengan baik di RA kita masing-masing. Karena matsama 2020-2021 sangat berbeda dengan matsama-matsama yang sebelumnya. Kita berada di sekolah, saat ini kita berada di rumah masing-masing dan muridnya pun di rumah masing-masing. Baiklah, untuk memulai acara ini, kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sebelum ke acara inti, kita dengarkan sekapur siri dari Ketua IGRA Jakarta Pusat, Ibu Fitri Ratnaningsih. Kepada Ibu Fitri, disilahkan. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari Ahad yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dapat kumpul dalam ruang Zoom meeting yang alhamdulillah diselenggarakan oleh Kakanda. Mbak saya nih yang satu, Mbak Iin Handayani, yang alhamdulillah sudah tenar di seluruh Indonesia dan beliau berkenan untuk berbagi ilmu dengan kita. Makanya untuk teman-teman, mohon kesediaannya untuk mengikuti kegiatan ini sampai akhir nanti. Serta salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai tauladan kita. Semoga kita semua adalah pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan hari ini, semoga kegiatan ini bisa menjadi motivasi buat Bapak Ibu sekalian dan menjadi semangat pada saat COVID ini. Teman-teman punya pegangan, punya kesempatan untuk belajar lagi, karena kebetulan masa COVID ini juga sebagai ajang kreativitas bagaimana guru RA memberdayakan dirinya, memberdayakan anak-anaknya, dan bagaimana berjuang pada saat COVID ini. Teman-teman tetap semangat, tetap mempunyai motivasi yang tinggi untuk mencerdaskan anak bangsa. Mungkin tidak banyak yang bisa Jakarta Pusat lakukan, tetapi ini sebagai salah satu usaha pengurus kota Jakarta Pusat untuk mencerdaskan teman-teman, untuk memotivasi teman-teman
agar teman-teman timbul semangat dan termotivasi mencerdaskan anak bangsa dan tidak tertinggal dari teman-teman yang lain. Mungkin itu saja teman-teman, tetap semangat, tetap ikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semoga manfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih campur sirinya dari Ibu Fitri sebagai ketua IGRAP. Lanjut ke acara kita. Kita sambut Ibunda Iin. Silakan Ibu Iin. Untuk mengelola Bentar, saya perlu waktu untuk memute semuanya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, teman-teman. Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas limpahan karunia-Nya buat kita semua. Pada hari ini kita berkumpul dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Dan pada hari ini Allah mengizinkan kita untuk bermuajahah, saling bertatap muka. Semoga ini menjadi silaturahim yang memiliki nilai timbangan yang berat di yaumil akhir nanti. Amin. Ditambah lagi kita mau belajar, tentunya Allah semakin meridhoi kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salat semoga tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menginspirasi kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa positif, dan menebar kebaikan dimanapun kita berada. Kepada Bu Fitri Ratnaningsih, Ketua PD IGRA Jakarta Pusat, terima kasih atas kesempatannya. Acara ini diselenggarakan oleh PD IGRA Jakarta Pusat, bukan oleh saya. Saya tamu di sini, tapi mudah-mudahan tamu yang bisa memberikan kebaikan, mudah-mudahan, amin ya, kita saling memberi kebaikan. Kepada Ibu MC yang cantik jelita, Ibu Wiwi, terima kasih banyak kesempatannya. Saya suka sama bunganya, ya kapan-kapan saya minta satu bunganya. Dan hadir juga di sini ada dari Jakarta Barat. Saya kurang tahu nama sekolahnya, tapi dia minta izin untuk bergabung, dan dia minta izin kepada Bu Fitri. Kemudian ada salah satu tamu kita, tamu kehormatan, Ibu Siti Fatimah dari Malang, Jawa Timur, yang hadir bersama-sama dengan kita di sini. Apa kabar, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin ya ikut nimbrung. Monggo. Apa kabar, Bupat? Alhamdulillah selamat baik. Selamat bergabung di Jakarta Pusat. Senang banget. Oke. Dapat izin dari Bu Iin tadi. Silakan Bu Iin. Alhamdulillah, monggo. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita di sini bersama-sama akan mengulik apa yang bisa kita lakukan untuk esok hari. Baik teman-teman, saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi di sini ada yang saya kenal ya. Saya kenal luar biasa, hebatnya. Ibu Siti Ramana. Ada Ibu Zati ya, Masya Allah. Maaf, punten, Ibu punten. Saya yang bicara sebenarnya, Ibu Zati ya. Baik, dan juga ada yang lain-lain, Masya Allah. Ada Bu Maya Inayah ya, teman sekamar saya. Dan banyak lagi yang lainnya. Ada Bu Fitri Tanwiro, sahabat diksa saya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi di sini selama kurang lebih 90 menit. Amin. Baik, saya minta izin untuk menyampaikan materi saya. Saya akan share materi saya. Di sini tentang back to school, mempersiapkan pembelajaran di era new normal. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, saya ingin sekali teman-teman semua menuliskan di kolom chatnya
ada nggak keuntungan yang teman-teman rasakan ketika home learning kemarin? Coba ditulis di kolom chatnya, saya ingin tahu. Baik, di sini ada. Oke, saya tunggu. Oke, lebih mesra dengan keluarga. Masya Allah. Baik. Ibu Lulu Rahmawati tidak ada katanya. Tidak ada keuntungannya, Bu? Apa tidak ada apa ini? Oh, bisa pakai daster. Oh iya, benar. Dasternya sampai yang bolong-bolong kepake ya. Sampai lebaran kemarin beli baju lebarannya daster juga. Oke, luar biasa banyak, Masya Allah. Bisa mengajar tanpa pakai seragam. Oh, kata Bu Anis Tianingsih tidak ada keuntungannya. Kata Ibu Siti Ramanah, lebih mengetahui hubungan anak dan keluarga serta sekolah. Ada lagi yang lain? Apa keuntungannya? Ada nggak keuntungannya? Saya tunggu satu orang lagi, boleh? Oke. Okay. Oh, ya. Yeah. Kita masuk ke era yang luar biasa, era yang tidak biasa. Ya. Ada pembelajaran buat orang tua wali bahwa pendidikan dimulai dari keluarga, Masya Allah. Betul sekali. Terima kasih teman-teman atas share-nya, dan ini adalah modal kita untuk berangkat menuju ke bahasan kita selanjutnya. Baik teman-teman, ini saya dan keluarga saya dan tiga anak saya ini lulusan pandemi COVID-19 ya. Ya, lulusan yang nomor satu sarjana psikologi, sidang online di rumah. Yang satunya lagi kebidanan juga sidang online, dan yang terakhir Madrasah Aliyah juga sidangnya online. Pada hari ini kita akan memahami tentang new normal itu apa, konsep pendidikan anak usia dini itu bagaimana, layanan pendidikan di era new normal itu seperti apa, kemudian sedikit tentang supervisi dan evaluasi kebijakan pembiayaan. Tapi sebetulnya adalah IPL atau masa nanti kita akan bahas di bagian ini ada lagu yang sebenarnya ingin izinkan saya putar sebentar sedikit saja. Apa yang ku berikan untuk mama?
Iya. Itu tadi adalah lagu yang mengingatkan kita betapa sangat berartinya ayah dan ibu kita, dan kita akan senantiasa ingat terhadap apa yang mereka lakukan bersama-sama dengan kita semasa kita kecil dulu ya. Dan saat ini kita sedang mengukir ingatan yang sangat indah di benak anak-anak didik kita tentang interaksi mereka dengan ayah dan ibu mereka yang lebih dalam. Ya. Baik, saya akan lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, di sini ada learning outcomes atau tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Di nilai sikap, kita semua berharap ya, selesai webinar ini, semua terbangun percaya dirinya. Kemudian semua terbangun untuk melakukan inovasi. Mudah-mudahan setelah ini kita semuanya semakin punya kreativitas untuk mendesain pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk menganalisa apa kebutuhan di sekolah kita dan apa peluang-peluang yang kita miliki. Kemudian mampu menyusun rencana aksi. Dan di sini dibutuhkan kemampuan untuk mendesain sebuah pembelajaran yang tidak biasa. Memang ini agak berat. Kita ketahui bersama bahwa kita sering mengikuti alur pembelajaran berdasarkan aturan yang sudah baku. Jadi sepertinya kita membuat desain pembelajaran di sekolah kita sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang sudah didesainkan oleh orang lain. Kali ini kita berada pada situasi di mana kita harus mendesain sendiri. Kita mau menunggu siapa? Karena semua sekolah sedang sibuk mendesain. Sehingga ini penting sekali buat kita semua untuk mempersiapkan, apalagi tinggal besok ya kegiatan MPLS-nya. Sehingga kita harus mudah-mudahan pada siang hari ini akan melahirkan orang-orang yang kemudian memiliki skill untuk mendesain pembelajaran. Amin. Kognitif di sini kita semua berharap bahwa selesai materi ini, kita akan memahami tentang apa itu new normal, terus apa yang harus kita lakukan, kemudian karakteristik anak usia dini itu seperti apa, kemudian bagaimana kita mendesain MPLS dan mendesain pembelajaran kita selanjutnya, kemudian bagaimana kita melakukan penilaian, dan bagaimana kita melakukan prioritas di dalam pengelolaan keuangan kita. Kemudian yang terakhir adalah parallel learning outcomes-nya atau tujuan yang terbawa oleh pelatihan kita ini yang insya Allah juga bisa kita capai, yaitu bertambah wawasan IT kita, yaitu kita mengalami langsung atau pengalaman langsung menggunakan Zoom, dan mudah-mudahan kita disiplin waktu sehingga nanti pada saat asar kita bisa selesai. Amin. Baik, saya tidak akan menjelaskan lebih panjang tentang landasan hukum. Yang jelas semua kementerian, bahkan ada 4 kementerian yang bekerja sama mereka untuk melahirkan banyak peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang bisa kita ikuti. Kemudian di sini sebagai wawasan kita bersama tentang COVID-19 bahwa ini bukan pandemi yang dialami oleh Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Seluruh dunia. Bukan hanya sekolah kita saja yang kebingungan bagaimana caranya mengelola, tapi juga seluruh sekolah di seluruh dunia. Kita semuanya, para pengelola pendidikan, kemudian berpikir keras gimana caranya untuk mendesain pembelajaran yang sesuai, yang baik, yang tepat, yang deep, ya, sehingga ada impact yang baik buat anak-anak dan buat keluarganya. Baik, di sini kita bisa lihat bahwa peningkatan penderita COVID semakin lama semakin tinggi. Kalau awalnya hanya ratusan, sekarang sudah ribuan perharinya. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Bahkan dikhawatirkan kita akan masuk ke fase ketiga gitu ya. Fase ketiga itu fase yang sangat tinggi. Mudah-mudahan kita tidak melaluinya. Dan di sini kita perlu ketahui bersama bahwa ternyata desain pembelajaran jarak jauh ini tidak hanya disiapkan untuk semester ini saja. Gitu ya, tapi juga untuk semester berikutnya. Dan bahkan Bapak Menteri kita sudah menginstruksikan kepada jajarannya untuk membuat skenario pembelajaran jarak jauh seterusnya gitu.
Sehingga di sini kita harus mempersiapkan diri. Kita tidak bisa kemudian menghindari ini. Kalau kita menghindari ini berarti kita tidak bisa mengikuti kondisi zaman yang senantiasa berubah. Baik, di sini dari capture YouTube kemarin, saya menangkap bahwa ada 17% kabupaten dalam zona hijau. Ini kecil sekali, ya, sehingga kita perlu memang membuat skenario pembelajaran. Dan ketika Bapak Nadiem menyampaikan, ternyata bukan 17%, malah ya 6%. Gitu. Kecil sekali, dan di sini kita ada orang, adanya orang Jakarta sama orang Jawa Timur, ya. Ini dua wilayah yang zonanya zona merah kehitam-hitaman gitu. Ini zona-zona yang berbahaya gitu, sehingga memang kita perlu sekali untuk mendesain. Baik. Saya ingin tanya sama teman-teman, boleh dituliskan di kolom chatnya, Bapak Ibu sekolahnya ada di zona apa? Silakan, boleh. Silakan Bapak Ibu tuliskan, Bapak Ibu ada di zona apa? Tulis di kolom chat, saya akan melihat. Silakan Ibu. Dan mati ya, dong, soalnya. Makasih ya. Mohon maaf. Iya. Saya mau lihat ini chatnya. Oke, zona merah, zona merah, zona merah, zona merah, zona kuning, zona merah. Ya, kita berada pada zona yang tidak aman ya. Baik, teman-teman, kalau di tempat saya nih, ini dia. Kita ada di zona, saya ada di zona merah. Ini cara taunya, download aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian kita bisa klik setiap saat kita ada di zona apa. Dan rasanya di DKI Jakarta nggak ada nih zona hijau ya. Nah kemudian Bapak Menteri kita membuat desain untuk zona hijau yang 6%. Tapi tidak membuat desain untuk zona kuning, oranye, atau merah. Artinya diserahkan kembali kepada masing-masing lembaga. Ini adalah bukti kepercayaan pemerintah kepada setiap pimpinan lembaga untuk mendesain sendiri kurikulum satuan pendidikannya, ya, dan menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga untuk desain tersebut. Baik, meskipun kita berada pada zona merah, tapi kita perlu juga untuk mempersiapkan sekolah kita menjadi sekolah yang sesuai dengan protokol kesehatan. Sewaktu-waktu pemerintah mengizinkan kita membuka kembali sekolah, kita sudah siap. Bagaimana caranya? Ini, setiap sekolah membuat grup atau tim gugus tugas. Di sini kepentingannya adalah untuk mempersiapkan apabila sewaktu-waktu sekolah kita dibuka. Apa saja yang perlu disiapkan? Jadi kepala sekolah membuatkan SK. SK itu terdiri dari ketua, misalnya wakil dan anggota. Mereka yang akan memberikan rekomendasi-rekomendasi dan kemudian mereka secara kreatif membuat desain-desain penyelamatan yang sesuai dengan protokol kesehatan Kementerian Kesehatan. Apa saja yang menjadi tanggung jawab dari gugus tugas penanggulangan COVID-19 di lembaga ibu masing-masing adalah satu, ketersediaannya sarana sanitasi dan kebersihan, toilet bersih, kemudian sarana cuci tangan dengan air yang mengalir dan dengan sabun, kemudian akses layanan kesehatan, jadi membuat MOU dengan puskesmas, dengan klinik, atau dengan rumah sakit agar mereka bisa memberikan seperti seminar ya atau parenting tentang bagaimana menjaga kesehatan, dan mereka juga bisa datang ke sekolah kita untuk mengontrol atau melihat apakah sekolah kita ini sudah sesuai dengan standar kesehatan penanggulangan COVID-19, dan juga bisa bekerja sama dengan mereka untuk memberikan bantuan ya, seperti misalnya hand sanitizer dan lain-lain. Anahal, sekolah saya alhamdulillah mendapatkan alat semprot dan
cairan desinfektannya dari Palang Merah Indonesia. Alhamdulillah kami bisa melakukan penyemprotan berkala seminggu dua kali sehingga kami merasa lebih aman dan nyaman insya Allah gitu ya. Meskipun pembelajaran belum dilaksanakan. Kemudian secara kreatif membuat palang-palang misalnya ya apa-apa plang gitu ya, atau pengumuman-pengumuman ya sistem informasi manajemen itu tulisan misalnya di sini wajib marker apa area wajib menggunakan masker misalnya, kemudian poster-poster kesehatan dan sebagainya. Dan juga bisa memberikan tanda-tanda di mana tamu bisa mencuci tangan dan seterusnya. Kemudian yang dilakukan oleh tim gugus tugas ya adalah memiliki termogan sehingga orang yang masuk siapapun termasuk guru itu ditembak ya pakai termogan ini, dahinya tahu berapa derajat tubuhnya, dan kalau sudah sampai 37 apalagi 37,5 maka suruh pulang gitu. Jadi meskipun cuman pilek sedikit atau batuk sedikit jangan datang ke sekolah gitu. Meskipun isinya hanya guru-guru saja. Karena ini penting sekali. Kita tidak pernah tahu apakah kita termasuk OTG atau orang tanpa gejala. Tapi kita bisa menjadi orang yang menyebarkan gitu ya. Dan kita sama sekali tidak ingin bahwa lembaga pendidikan kita menjadi klaster baru dari COVID-19 ini. Kemudian ada pemetaan warga ya. Pemetaan warga termasuk siapa yang warga yang rumahnya dekat, yang rumahnya jauh. Kemudian siapa yang dari luar kota dan sebagainya. Siapa yang keluarganya kena COVID dan sebagainya. Ini perlu kita lakukan pemetaan sehingga kita bisa memberikan informasi kepada mereka bahwa mereka tidak perlu datang dulu ke sekolah, atau kita memberikan informasi-informasi misalnya webinar tentang kesehatan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah membuat kesepakatan. Jadi kalaupun nanti ada tatap muka, maka itu berdasarkan kesepakatan bersama. Kesepakatan yang jelas kalau perlu tertulis. Begitu. Dan di sini direkomendasikan oleh tim gugus COVID, penanggulangan COVID-19 yang ada di sekolah. Baik, teman-teman. Saya ingin tahu apa perasaan Bapak-Ibu menghadapi kondisi seperti ini, sementara besok udah tinggal masuk ya, besok hari pertama sekolah. Apa yang Bapak Ibu rasakan menghadapi hari pertama sekolah dengan kondisi COVID seperti ini? Saya ingin lihat dari kolom chatnya. Hijau menurut Pak RW, Siti Ramana. Baik, Ibu Siti Ramana, Masya Allah. Kalau kita mau tahu kita ada di zona apa, kita tidak bisa tanya sama kabupatennya. Bahkan kita tidak bisa tanya sama provinsi. Kita tanya sama negara. Gitu. Jadi kita tanya pada gugus COVID yang paling tinggi. Baik, nanti Ibu Siti Ramana bisa download aplikasi Peduli Lindungi dan akan tahu Ibu ada di zona apa. Baik. Saya ingin tahu perasaan Bapak-Ibu semuanya menghadapi besok MPLS. Boleh ditulis di kolom chat? Deg-degan, 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 gak nyaman ya, deg-degan. Oke, boleh tahu apa yang menyebabkan deg-degan? Oh, Alfa Gus Mariani, insya Allah siap. Alhamdulillah. Was-was senang dan mempersiapkan kegiatan. Ya, saya sedih Bu karena ortu tidak mau online. Ya. Mas, gimana Mas? Mas ya. Oke, baik. Saya sedih, Bu. Oke, belum tahu berapa orang tua, tak ada Zoom, deg-degan, takut orang tua keluar karena nggak ada tatap muka. Insya Allah siap. Takut tertular, iya, tapi saya udah bikin surat pernyataan. Baik. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bukan persoalan yang sederhana.
Ini bukan persoalan yang mudah, ini adalah persoalan yang cukup rumit yang kita hadapi saat ini, tapi bukan berarti tidak ada jalan keluar. Untuk itu, kita bersama-sama di ruang ini akan membahas tentang bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan dalam mempersiapkan kegiatan besok. Saya akan lanjutkan lagi. Bagaimana pendidikan di Raudatul Athfal? Siapa guru terbaik untuk anak? Apa yang menjadi prioritas dalam pemenuhan kebutuhan utama anak? Mungkin saya ingin tanya dulu sama Bapak Ibu, boleh ditulis lagi di chat, siapa guru terbaik untuk anak menurut Bapak Ibu? Insya Allah siap, tapi biasanya 80 murid, sekarang hanya 30. Berkurang lagi satu karena tidak bisa online. Guru terbaik anak orang tua, ibu dan ayah. Ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua sepakat bahwa guru terbaik, guru utama dan pertama adalah kedua orang tuanya, sehingga tidak perlu kita khawatir ketika proses home learning ini atau belajar dari rumah ini kita lakukan. Artinya justru kita kembali kepada keridhaan Allah, kita kembali kepada sunnatullah, dan ini tidak perlu kita khawatirkan. Artinya mereka ini nanti akan menjadi anak-anak hebat dengan kualitas yang luar biasa yang dilahirkan dari pendidikan keluarga. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa apabila anak dididik oleh keluarganya, maka dia lebih sukses daripada anak yang lain. Sehingga ini merupakan satu kabar gembira buat kita semuanya. Mudah-mudahan ini adalah generasi terbaik, generasi yang akan memimpin bangsa, generasi hebat insya Allah, yang disiapkan untuk masa depannya. Ya, kalau sekarang 4.0, besok kita nggak tahu ya teknologi apa lagi yang akan muncul. Baik. Saya lanjutkan, kita sepakat dengan siapa guru terbaik untuk anak, yaitu orang tua, sehingga kita perlu berkolaborasi. Nah sekarang saya mengajak teman-teman semuanya untuk mendesain pembelajaran. Desain pembelajaran yang kita buat untuk anak usia dini tentunya sesuai dengan karakteristik mereka. Empat saja kita ambil karakteristik mereka. Karakteristik yang pertama adalah bermain petualangan. Dan itu tugas utamanya. Tugas utama anak 0-8 tahun adalah bermain. Sehingga kita berikan saja tugas utamanya yaitu bermain. Sehingga desain yang kita buat adalah desain bermain. Kita jangan fokus kepada pembuatan RPP yang memang masih kesulitan bagaimana bentuknya. Tapi paling tidak kita mendesain yang sangat sederhana bahwa anak akan kita ajak bermain. Akan bermain setiap hari. Gitu ya. Terus kemudian yang kedua, bahwa anak adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya dia harus berinteraksi dengan orang lain. Lalu bagaimana caranya mengajak mereka berinteraksi dengan orang lain gitu ya? Kita bisa dengan cara membuat satu desain di mana anak akan berjumpa dengan gurunya, interaksi dengan gurunya, interaksi dengan temannya, interaksi dengan orang tuanya, interaksi dengan kakak dan adiknya, interaksi dengan tumbuhan yang ada di rumahnya. Ya. Kemudian kita bisa ajak mereka berinteraksi dengan hewan peliharaan. Kalau selama ini mungkin anak tidak diizinkan untuk memelihara hewan peliharaan, mungkin kali ini bisa kita rekomendasikan supaya orang tua bisa mengizinkan apabila mereka menginginkan. Karena ini adalah salah satu cara untuk menumbuhkan empati, rasa kasih sayang, dan mereka bisa menyalurkan keterampilan sosial mereka kepada hewan peliharaannya. Kemudian yang ketiga, bahwa anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ya. Kalau bahasa kita tuh kepo, ya, kepo maksimal. Ya. Mau tahu aja gitu. Nah ini memicu semangatnya, adrenalin mereka untuk belajar. Tapi mereka ini cepat frustasi gitu ya. Nah, memang betul di karakteristik yang berikutnya memang mereka cepat frustasi. Kenapa? Karena konsentrasi mereka sangat rendah. Biasanya yang membuat mereka frustasi adalah ketika pembelajaran kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Berapa durasi waktu mereka belajar? Durasi waktu mereka belajar sesuai dengan usianya, konsentrasinya. Konsentrasinya kalau 5 tahun 5 menit. Kalau yang kelompok B, 5 tahun atau 6 tahun, dia 5 atau 6 menit.
kalau dia kelompok A, 4 atau 5 tahun ya, 4 menit atau 5 menit, itu konsentrasinya, sisanya nggak konsentrasi lagi. Apalagi kalau kita terima yang toddler. 2 tahun 2 menit, 3 tahun 3 menit. Bayangkan betapa kita perlu mendesain pembelajaran yang bisa digunakan sederhana, tapi juga ada deep impact atau dampak yang dalam kepada jiwa mereka. Ya. Bagaimana caranya? Ya, tentu saja kita perlu mengingat bahwa pendidikan ini dalam pandangan Islam adalah pendidikan keluarga. Itu yang perlu kita ingat dulu, bahwa mereka akan merasakan kenyamanan, kebahagiaan, kedamaian bersama orang tuanya. Tapi nggak senang mereka sama orang tuanya, orang tuanya juga stres. Nah, ini kemudian akhirnya kita perlu mendesain parenting. Desain parenting harus sejalan dengan desain pembelajaran. Artinya, saat ini sinergi antara orang tua dengan guru adalah keniscayaan atau harus. Begitu. Baik. Di sini ada angkat tangan, boleh saya lihat siapa? Yang angkat tangan? Ada yang raise hand? Oh, tidak? Baik, saya lanjutkan lagi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pegangan kita dalam mendesain bahwa anak itu bermain, anak itu memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kita manusia juga ya semuanya, bukan cuma anak, tapi khususnya anak perlu berinteraksi. Kemudian yang ketiga, dia punya rasa ingin tahu yang besar dan mereka punya konsentrasi yang sangat pendek. Kalau misalnya belajarnya lebih dari waktu yang di luar konsentrasi mereka, mereka pasti akan stres. Ya, bagaimana caranya nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Mungkin di sini perlu difahami bahwa anak belajar jangan lebih dari 1 jam. Kalau kita lihat, di sini anak 1 hari belajarnya jangan lebih dari 1 jam. Kalau misalnya kita sudah tugaskan dia nonton video 30 menit, atau dia nonton TVRI, misalnya kita pakai platformnya TVRI, 30 menit, maka kita lanjutkan 30 menit lagi. Ya, jadi cukup 1 jam saja, sisanya pembiasaan. Ya, baik. Kita juga punya masalah-masalah lagi yang lain, ya, seperti misalnya orang tua yang bekerja dan lain-lain. Baik. Dari apa yang sudah dibahas kali ini, saya ingin teman-teman, ayah bunda semua tulis ya di selembar kertas apa yang menjadi tantangan dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh ini di Raudatul Atfal. Baik. Dan saya juga minta izin, setelah bunda sambil menulis, saya minta izin bunda saya bagi menjadi beberapa grup. Dan bunda akan berdiskusi masing-masing dari setiap grup, mudah-mudahan bisa menemukan paling tidak 5 tantangan dalam menghadapi era new normal ini dalam pembelajaran dan dalam mendesain pembelajaran selanjutnya dan juga MPLS. Saya akan bagi, di sini ada 40, saya akan bagi menjadi 4 grup. Teman-teman terima dan kemudian pilih siapa di antara teman-teman yang akan menjadi juru bicaranya. Ya. Dan akan mendiskusikan selama 5 menit. Iya, Mas. Iya, jangan ke situ, itu bapak yang pada. Suaranya nggak ada. Iya, memang nggak ada suara. Ibu diterima dulu, kita sedang diskusi di dalam grup. Baik, terima kasih.
Baik, Ibu diterima. Diskusikan 5 tantangan dalam mendesain pembelajaran era new normal. Waktu 5 menit. Tentukan juru bicaranya. Ibu, kepada semua ibu yang belum terima, silakan diterima grupnya. Ada tulisan undangan untuk masuk ke dalam grup, silakan diterima, Bu. Yes aja. Ibu klik yes. Oke, Bu Wiwi, Ibu Sri Murianti, Ibu Irma Najma, Ibu Nurdia, Ibu Asma, Ibu Mufrodah. Ibu Fatimatu Zahro, Ibu Nabil, Ibu Gus Mariani, Ibu Kokom Komaria, Medianto, Ibu Ida Rosa, silakan diterima. Masuk ke dalam grup, silakan. Terima kasih, dan kita akan berdiskusi di dalam grup. Silakan, Ibu. Ibu Saida, Ibu Irma Najma, Ibu Gus Mariani, silakan diterima. Ada undangan masuk ke dalam grup, diklik yes aja. Silakan, Ibu. Enggak ada. Ibu Fatimatu Zahra, Ibu Fatimatu Zahra ada di grup 2. Silakan Ibu diterima di situ, ada undangan, diklik. Ya, Ibu Irma Najma. Baik. Kalau misalnya Ibu tidak bisa melihat ada undangan di sana, Ibu Nurdia. Ibu Nurdia, Ibu Wahda, apabila tidak terlihat di sana ada undangan, maka kita bisa berdiskusi saja di ruang ini. Kira-kira apa aja tantangan Bapak Ibu? Ibu Fatimatu Zahra, boleh dibuka mic-nya? Ibu Siti Ramana? Ibu Fatimatu Zahra, boleh dibuka mic-nya? Nggak kedengeran. Oh iya. Karena kita semua ada di dalam grup. Baik, kalau tidak terdengar bisa ditulis di kolom chat.
Ibu di ujung HP Ibu atau di tengah malah itu ada undangan. Di yes aja, nanti Ibu akan masuk ke dalam ruang grup diskusi. Kali ini semuanya sedang berdiskusi di dalam ruang grup diskusi. Waktunya 5 menit dan saat ini tinggal 2 menit lagi. Baik, waktu 1 menit lagi. Alhamdulillah waktu habis. Kita akan berkumpul kembali ke dalam ruang utama. Assalamualaikum, bergabung kembali. Sudah diskusinya? Ngebot. Apakilah. Kita akan kumpul lagi di dalam ruangan yang besar ini. Sekarang sudah ada 22 orang. Ya. Kita tunggu. Totalnya berapa sih hari ini kita ya? Tadi ada 40. Ada 40 ya? Ya, terus RA 3. Dia di Jakarta Pusat itu cuma 84. Kalau ada orang Jawa Timur dan Jawa Barat tuh, Jawa Barat. Jakarta Barat berarti kurang ya. Baik, terima kasih teman-teman. Ini sudah bergabung kembali. Saya ingin tanya nih. Oke. Saya akan tanya bagaimana hasil diskusinya barusan. Ame, Bu. Ya, alhamdulillah. Banyak kedalamnya. Kenapa? Banyak tangannya. Banyak ya. Oke, sekarang sebutkan. Siapa yang mau duluan? Grup mana? Yuk. Apa aja tantangannya saya pengen tahu. Nanti kita urai tantangan kita satu persatu. Kurang IT-nya gitu loh. Apa namanya? Belum melek IT, benar. Ya, gampang. Oke, apa lagi? Yang kedua SDM yang kurang, Bu. Ya, SDM itu sama ya. Mungkin ya. Tadi banyak, Bu Maya. Dari orang tua, Bu. Kenapa? Dari orang tua pun banyak. Karena kalau kita memakai online, otomatis kan handphonenya hanya satu. Itu bentrok dengan kakaknya. Oke, berarti fasilitas berarti keterbatasan
paling Terus kemudian apa lagi ya? Hebat nih Jakarta Pusat, nggak pernah ada masalah. Orang tua yang WFO, Bu. Orang tua yang WFO. Oh. Bekerja. Orang tua yang bekerja. Oke, apa lagi? Ini kali ya, Bu. Apa namanya, rasa khawatir orang tua, terus kekecewaan orang tua ingin menyekolahkan secara langsung, tetapi dengan cara offline. Gitu. Oh, kekhawatiran orang tua? Ya. Tentang sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran yang online. Belajar online, oke. Okay. Berarti ini masih ragu-ragu ya orang tuanya ya? Saya ya. Bisa ya? Oke, okay, terus apa lagi? Udah? Orang tua merasa khawatir. Keuangan, masalah SPP, keberatan SPP. Iya. Kesulitan. Oke, terus ada lagi? Guru yang tidak siap menghadapi masa COVID. Bisa diperjelas lagi. Maksudnya gimana nih? Apa ya? Kita bisa lihat. Oke, coba nih bayangin kendala murid yang susah diatur saat belajar di rumah. Jadi muridnya maunya nurutnya sama bu guru gitu. Jadi kalau sama mamahnya dia nggak mau ngerjain tugas. Disiplinan anak ya. Oke, ini udah atau ada lagi? Kurangnya dukungan orang tua. Murid yang susah diatur saat belajar di rumah. Dukungan orang tua terhadap pembelajaran di rumah. Oke. Baik. Kita bisa intip persoalan teman-teman kita. Sama ya, ada kuota juga masalah? Iya. Iya. Kuota, listrik, dan lain-lain. Oke. Sama. Oke. Ternyata sama ya persoalannya. Oke. Baik, teman-teman, kita lihat lagi di sini. Kita akan bahas satu persatu bagaimana cara keluar dari persoalan ini. Tapi sebelumnya mungkin saya akan bahas dulu bagaimana langkah strategis untuk mempersiapkannya. Ya. Nanti dari ini akan dijawab sendiri oleh Bapak Ibu bagaimana caranya. Ya. Jadi persoalan-persoalan ini nanti akan Bapak Ibu jawab sendiri. Saya akan bahas bagaimana kita mendesain. Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan ya. Akhirnya buat kita persoalannya adalah bagaimana cara mendesain pembelajaran supaya masalah-masalah itu selesai, ya kan? Terus bagaimana supaya anak bisa belajar mandiri, kalau orang tuanya bekerja, dia tetap bisa belajar sendiri. Terus bagaimana membantu orang tua membuat jadwal, ya? Mungkin ini saya kasih clue, ada YouTube, ya? Ada di YouTube saya. Kamera. Ya, ada di YouTube saya, itu 16 tips untuk mendampingi anak belajar di rumah. Dan itu bisa membantu ketika parenting belum bisa dilaksanakan. Terus bagaimana mengatasi kebosanan, kalau anaknya bosan, bagaimana apakah kelas parenting dibutuhkan, dan seterusnya. Ya. Bagaimana menyikapi orang tua bekerja, bagaimana tuntutan calistung, dan sebagainya. Kita harus membuat perencanaan yang baik tentunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita sekarang pukul 14.22. Kita masih punya waktu kurang lebih 60 menit. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Perencanaan itu menjadi satu hal yang paling penting saat ini. Karena 50% keberhasilan itu adanya di perencanaan. Kalau kita sudah punya perencanaan yang baik, maka kita tinggal melaksanakan. Kita sudah punya 50% keberhasilan, sisanya tinggal 50% berikutnya. Tapi kalau kita tidak punya perencanaan sama sekali, apalagi kita hanya bisa mengikuti orang, kemudian bingung, plagiat, dan sebagainya, maka akhirnya 50% saja kita sulit sekali untuk menggapainya. Nah, maka saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua untuk
mempersiapkan segala sesuatunya. Kita sibuk sekarang, kita nggak tidur sekarang di minggu-minggu ini, tapi kita akan smooth atau lancar di masa-masa yang akan datang. Baik. Apa yang perlu kita ketahui? Di sini karakteristik sekolah yang efektif. Karakteristik sekolah yang efektif ini ada 11 kriterianya. Saya tidak mengajak teman-teman dan saya sendiri juga untuk melihat semuanya. Tapi saya mengajak, ayo kita sama-sama perhatikan yang nomor satu. Ayo sama-sama kita mengambil cermin yang besar, kemudian kita ngaca, dan di situ ada kita. Ya, bahwa di sini dibutuhkan kepemimpinan yang profesional. Kalau kita lihat ada sekolah-sekolah yang bagus, oh kalau dia sih sekolahnya bagus, oh kalau dia fasilitasnya bagus, oh kalau dia ada tenaga ahlinya, oh kalau dia ada yang bantu, dan sebagainya, maka tidak dibutuhkan kepala sekolah yang handal. Kali ini, dengan segala tantangan yang kita hadapi, dengan sarana-prasarana yang tidak memadai, alat yang sangat kurang, kuota internet yang tidak memadai, dan sebagainya, maka dibutuhkan seorang kepala madrasah, kepala RA yang kualitas. Bagaimana caranya? Tentu saja kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah dan mengosongkan diri untuk senantiasa menerima berbagai ilmu. Dan yang luar biasa pada siang hari ini ada Ibu Siti Fatimah, dia orang nomor satu di Malang ya, dengan ilmunya yang segudang, dan saya sangat sangat mengagumi beliau, tapi beliau mau masuk ke dalam webinar kita. Itu artinya beliau ingin menjadi pemimpin yang profesional, dan di sini kita bisa mencontoh beliau. Masya Allah ya. Dia punya lembaga yang banyak sekali, suaminya Ustadz, saya udah pernah ke rumahnya, jauh. Masya Allah ya. Dan bagaimana kita akhirnya mendesain satu pembelajaran yang bermutu? Pembelajaran yang bermutu itu pembelajaran yang bermutu itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Bukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sekolah yang lain. Sehingga pembelajaran yang bermutu adalah pembelajaran yang apabila kita laksanakan, maka akan menghasilkan dampak yang baik, yang luar biasa kepada anak didik kita. Menghadirkan kepuasan dari orang tua, gitu ya. Terus juga menghadirkan kemudahan bagi para guru untuk melaksanakannya. Jadi di sini yang paling tahu pembelajaran bermutu itu ya kita sendiri sebagai pengelola di setiap lembaga yang berbeda-beda. Sehingga ketika kita ikut webinar seperti ini, tidak akan diberikan, ini loh seperti ini sudah jadi, nggak bisa. Itu tidak akan jadi pembelajaran yang bermutu. Tapi di sini kita mencari insight-insight, kita mencari pandangan-pandangan, masukan-masukan, kemudian kita akan meng-create sesuatu yang baru. Seperti yang diajarkan oleh Kaizen di Jepang, ambil yang baik, buang yang buruk, dan ciptakan yang baru. Kita harus sama-sama punya perspektif yang sama tentang kurikulum. Bahwa kurikulum saat ini adalah kurikulum darurat, bukan kurikulum seperti biasa. Sehingga indikator-indikator yang kita ambil, tidak perlu indikator semua indikator kita tuntaskan, nggak perlu begitu. Dan nggak perlu khawatir dimarahin pengawas, tidak perlu khawatir nanti dimarahin sama atau nggak bisa akreditasi, gitu ya. Nggak usah khawatir, Bapak-Ibu. Jadi di sini, yang perlu diketahui oleh kita bersama bahwa kita harus punya perspektif yang sama tentang kurikulum. Apa yang diharapkan? Saya mengajak kepada teman-teman semua untuk melakukan parenting di awal. Saya menyebutnya kalau di sekolah saya FGD atau Forum Group Discussion. Saya ajak orang tua murid untuk sama-sama mendengarkan program sekolah, kemudian mereka memberikan masukan. Dan luar biasa, ini kita untungnya banyak gitu ya. Kita untung banyak. Apa untungnya? Kita akan mendapatkan masukan yang tidak pernah terpikir oleh kita sebelumnya, kemudian kita akan mendapatkan dukungan dari orang tua, dan kemudian juga orang tua langsung terlibat bersama-sama dengan kita dalam proses dan dalam program pendidikan yang kita desain gitu, Insya Allah ya. Dan ini perlu dilakukan di awal-awal. Kalau belum, coba buat gitu. Untuk saya, karena siswa saya cukup banyak dan tidak bisa masuk ke dalam Zoom, karena siswa RA-nya ada 106, siswa MI-nya ada sekitar 350. Zoom saya hanya bisa menampung 100, maka saya menggunakan Kulwap saja, kuliah lewat WhatsApp. Nanti kalau teman-teman ingin sekali mengetahui bagaimana caranya mengelola kuliah lewat WhatsApp, hanya lewat WhatsApp saja, nanti saya akan memberikan tutorialnya secara sederhana. Di sini, kurikulum ini perlu kita buat. Kalau misalnya ada
ini loh contoh bikin KTSP. Kita akan bikin KTSP. Kemudian kita contoh KTSP-nya seperti itu. Lagi-lagi, teman-teman, buatlah isi dari KTSP itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nggak perlu terlalu banyak, karena sebenarnya hanya tiga poin yang paling penting yang perlu kita sampaikan pada era new normal ini. Yang pertama adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini termasuk juga adalah life skill. Kemudian yang kedua adalah pembiasaan ibadah. Dan yang ketiga adalah kepedulian anak terhadap lingkungannya. Tiga hal ini adalah capaian terpenting di dalam proses pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Jadi yang pertama tadi adalah, iya betul, pendidikan karakter. Yang kedua, iya, pembiasaan ibadah. Dan yang ketiga, iya, kepedulian kepada lingkungannya. Itu desain yang paling penting yang perlu kita masukkan ke dalamnya. Ya, karena mereka akan menjadi pemimpin bangsa ini, insya Allah. Ya. Kemudian di sini kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini sesuai dengan kebijakan. Nanti kita lihat ya bahwa di dalam peraturan dari Kemendikbud ya bahwa nomor 4, bahwa kita tidak perlu menuntaskan semuanya gitu pembelajaran. Ya, yang penting bahwa ada poin-poin penting yang memang ingin kita deliver, ingin kita bawa. Kemudian sekolah memang memiliki kewenangan penuh terhadap kurikulumnya sendiri. Sehingga kita betul-betul harus transformasi kurikulum. Kita harus betul-betul relaksasi kurikulum. Apa merelaksasi kurikulum? Menyederhanakan kurikulum. Ya. Supaya lebih mudah. Dan kurikulum yang sederhana ini tetap dibutuhkan keprofesionalan guru dalam pemanfaatannya atau penggunaannya. Sehingga sangat penting di sini untuk pertama tadi melakukan parenting dan juga melakukan upgrading guru. Ya. Dan salah satu upgrading guru yang dilakukan oleh PDI Gereja Jakarta Pusat adalah hari ini. Sehingga kita akan mendapatkan pembelajaran yang bermutu, insya Allah. Saat stimulasi kemarin di rumah, kita home learning. Kenapa sih harus home learning? Kenapa sih harus di rumah? Ya, karena kita mengikuti peraturan pemerintah. Karena yang paling penting dan paling utama adalah hak sehat anak, bukan hak belajar. Hak yang pertama adalah hak sehat, karena hak hidup di dalamnya. Setelah itu baru hak belajar. Kemudian yang kedua adalah pendidikan karakter. Kalau kita lihat bagaimana pendidikan Islam itu sendiri, bahwa Islam itu memang didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengubah karakter umat, untuk menjadi lebih baik. Dan ini adalah kesempatan kita untuk memasukkan pendidikan karakter secara kuat. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas. Kemudian berbagai sumber. Berbagai sumber ini tentu saja bisa dilakukan ya sama anak. Selama ini kesalahan kita yang paling fatal adalah anak belajar dari satu sumber, yaitu dari gurunya. Kali ini kita mengajak anak untuk belajar dari berbagai sumber. Bisa dari rumahnya, halaman rumahnya, hewan peliharaannya, kakak dan adiknya, bapak dan ibunya, om dan tantenya, bahkan bisa tetangganya yang memang memiliki sesuatu yang unik, misalnya dia memelihara ikan, kemudian anak bisa bertanya langsung, dan seterusnya. Jadi banyak sekali sumber belajar yang bisa didapatkan oleh anak. Nah, ini adalah keuntungan. Keuntungan yang bisa kita dapatkan dari belajar di rumah. Baik. Ruang belajar di era new normal. Saya percepat saja bahwa ruang belajar ini ada dua, ada sinkronus dan ada asinkronus. Kalau yang sinkronus ini tatap muka ya, tatap muka. Tatap muka ini ada yang live, ya tatap muka live itu berarti di kelas nih selama ini. Kita selama ini hanya menggunakan ruang belajar satu, yaitu ruang kelas. Iya Pak ya? Jadi ketika kita tidak boleh menggunakan ruang kelas, kita bingung. Karena selama ini kita hanya menggunakan satu ruang kelas, yaitu satu ruang belajar, yaitu ruang kelas, tatap muka. Saat ini tatap muka tidak diizinkan, maka kemudian kita lihat atau kita lirik ruang belajar yang lain. Ruang seperti live ya, seperti ketemu ada guru dan murid tapi di tempat yang berbeda seperti sekarang kita ini namanya tatap maya.
apakah anak RA boleh tatap maya? Kalau kata Bapak Direktur, Bapak Umar ya, beliau memesan bahwa jangan ada tatap muka dan jangan ada tatap maya. Tapi saya yakin guru-guru bisa mendesain tatap maya yang sesuai. Sesuai waktunya, sesuai kebutuhannya. Kemudian tidak perlu menggunakan Zoom, cukup dengan video call WhatsApp. Sehingga kita bisa membuatnya menjadi grup-grup kecil. Kemudian ruang belajar yang ketiga yaitu ruang belajar mandiri. Nah ini penting sekali. Selama ini kita tidak memberikan kepercayaan kepada anak bahwa mereka bisa belajar mandiri. Jadi seolah-olah kita adalah orang yang paling bertanggung jawab gitu ya terhadap pembelajaran anak. Nah kali ini kita berikan mereka kepercayaannya. Kita percayakan mereka. Trust the learner. Ya, kita mempercayai mereka bahwa mereka juga bisa belajar mandiri. Tentu saja ada persyaratan sehingga mereka bisa belajar mandiri. Ya, misalnya dengan modul atau jurnal. Ya. Kemudian ruang belajar yang keempat adalah ruang belajar kolaboratif. Ruang belajar kolaboratif itu ruang belajar di mana anak belajar bisa dimanapun dan dari siapapun. Kita bisa menugaskan orang tua untuk bercerita misalnya. Atau misalnya kita menugaskan anak untuk membersihkan kamarnya bersama kakak dan adiknya bila ada. Sehingga mereka bisa melakukan pembelajaran kolaboratif. Baik, dari sini, ini tantangan kita yang paling besar, yaitu bagaimana meramu dan melaksanakan kombinasi aktivitas belajar yang optimal di ruang belajar 2, 3, dan 4 yang selama ini nggak pernah kita lakukan. Kita di ruang belajar 1 aja. Nah, kali ini kita perlu memperluas wawasan kita dan kemampuan kita untuk mengelola ruang-ruang belajar yang lain. Persoalan kita yang berikutnya adalah transformasi, baik transformasi teknologi, transformasi kurikulum, dan transformasi semuanya, termasuk transformasi SOP, transformasi sistem pembelajaran, ya, dan bagaimana kita mentransformasi parenting yang kita lakukan saat ini supaya lebih sesuai lagi dengan kebutuhan para orang tua. Ini dia, kalau kita ringkas dari apa yang tadi saya sampaikan, maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah merelaksasi kurikulum dulu. Ini yang membuat kita menjadi tidak bingung. Ketika kita sudah memiliki pakem atau kita memiliki alur yang jelas bahwa sekolah kita akan menggunakan KD yang ini. Ya, indikatornya yang ini. Tidak semua misalnya. Itu kita desain dan kemudian kita jadikan KTSP. Di dalam KTSP bukan hanya terdiri dari KD mana yang kita gunakan, tapi juga bagaimana mendelivernya atau kita menggunakannya di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan teknologi. Menyiapkan teknologi ini penting sekali. Para pimpinan lembaga harus tahu siapa guru yang HP-nya lemot, siapa guru yang HP-nya bukan Android misalnya. Siapa guru yang enggak punya kuota internet? Sehingga di sini sekolah bertanggung jawab untuk memberikan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh mereka, ya, fasilitas. Bagaimana caranya? Misalnya kan ada BOP nih, BOP gunakan untuk pasang WiFi di sekolah. Sehingga setiap hari guru bisa datang ke sekolah setiap pagi untuk mengontrol jalannya virtual classroom dari sekolah. Kenapa? Karena di sana ada WiFi. Mereka sehingga tidak kerepotan untuk menggunakan kuota internetnya. Ini penting sekali supaya guru punya kemampuan yang cukup luas untuk berinteraksi dengan anak. Ya, jangan sampai lagi WA-an tahu-tahu putus gitu ya karena datanya habis gitu. Nah, jadi di sini perlu disiapkan oleh sekolah WiFi. Kemudian diatur jadwal bahwa guru setiap hari masuk tapi hanya boleh di kelasnya masing-masing, tidak berkumpul gitu dan tetap dengan protokol kesehatan. Saya rasa insya Allah bisa, gitu ya. Seperti yang tadi sudah disiapkan ada tim gugus tugas pengendalian COVID sekolah. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan modul. Menyiapkan modul ini penting sekali untuk anak punya kesempatan belajar mandiri. Nanti saya akan kasih lihat bagaimana modul-modul milik Anhal, ya, dan juga jurnal-jurnal. Kalau sekolah tidak punya modul, ambiar kata bahasa sekarang. Ya, karena modul-modul inilah yang akan
membantu kita supaya anak bisa belajar di rumah. Tentu modul-modul ini harus modul-modul yang bagus ya. Modul yang sesuai dengan kebutuhan, dan modul yang bukan hanya sekedar kertas biasa dengan tulisan, tapi anak itu bisa eksplorasi dari modulnya. Di dalamnya ada inquiry learning. Di dalamnya ada project-based learning. Ada problem-based learning misalnya, atau ada inquiry-based learning. Atau mungkin bahasa sekarang STEM ya. Terus kemudian yang keempat adalah penilaian, supaya guru tidak bingung bagaimana cara menilainya. Baik. Selanjutnya, di sini mungkin kalau saya desain menjadi desain yang sederhana, maka yang perlu kita lakukan adalah ketika kita tidak mengenal siswa, dan ini akan menjadi sangat sulit, kita bisa melakukan perjumpaan lewat virtual, ya, video satu persatu, atau kita mengunjungi rumahnya, atau home visit. Home visit, jangan lupa bawa perlengkapan anak, ya, modul anak, jurnal anak, atau kebutuhan-kebutuhan anak, ya, tentu saja dalam keadaan bersih, ya, steril, dan kemudian kita datang juga dengan perjanjian dengan orang tua. Kita minta izin kalau perlu di atas materai bahwa kita diizinkan datang. Jangan lupa datang ke sana, langsung cuci tangan dulu, kemudian pakai face shield supaya lihat mukanya misalnya, pakai masker, kalau mau lihat mukanya maskernya bisa dibuka, tapi face shield-nya tidak. Pokoknya bisa berinteraksi dengan anak meskipun sesaat. Tidak berlama-lama, tapi bisa saling berkenalan di sana. Dan di sana kita bisa ajarkan bagaimana ketika bertemu dengan orang lain, tidak perlu bersalaman dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kepentingannya home visit ini juga untuk mengobservasi apakah anak ini berkebutuhan khusus. Gitu. Kita juga bisa berkenalan dengan keluarganya sehingga terjalin harmonisasi yang lebih baik lagi. Dan home visit ini bisa dilakukan di awal-awal. Kemudian yang kedua adalah membuat kelompok-kelompok kecil. Kalau biasanya kelas itu kelompok besar, maka sekarang dijadikan kelompok kecil. Misalnya tetap kelompok besar isinya 20 anak misalnya satu kelas. Satu kelas 20 anak. Maka 20 anak ini kan ada dua guru, bagi dua. Jadi 10-10 kan, satu guru. Nah guru ini kemudian membagi lagi menjadi grup-grup lebih kecil lagi. Menjadi 5-5. Kelola 5 kelompok, 5 anak dalam satu kelompok, 5 anak dalam satu kelompok ini. Dari situlah kita akan banyak belajar dan akan berinteraksi lebih intens lagi. Jangan dalam kelompok yang besar. Kalau dalam kelompok yang besar, kita akan semakin kesulitan untuk menyapa anak satu persatu, dan kita akan kesulitan untuk melakukan virtual classroom atau berjumpa lewat tatap maya. Tapi kalau cuma kelompok kecil, kita bisa gunakan WhatsApp video call yang sekarang bisa sampai 8 orang. Okay. Tapi tentu saja itu juga disesuaikan dengan keberadaan orang tua. Jam berapa orang tua ada? Kalau misalnya orang tua itu bekerja, maka lakukan sebelum dia berangkat kerja. Atau lakukan nanti ketika orang tua sudah berangkat kerja. Maka apa yang harus kita lakukan? Lakukan pemetaan. Survei. Bisa dengan Google Form, bisa dengan WhatsApp saja. Siapa yang bekerja? Siapa yang ayahnya bekerja dan ibunya bekerja? Siapa yang mendampingi Ananda di rumah? Apakah disediakan HP di rumah atau tidak? Gitu ya, sehingga kita bisa menyesuaikan. Misalnya orang tuanya bekerja. Ketika orang tuanya bekerja, ya jangan lakukan online ketika jam bekerja. Nanti saya akan perlihatkan jadwal anak-anak. Kemudian project. Di sini project maksudnya jangan atau hindari kegiatan harian yang sifatnya penugasan harian. Gitu. Kalau mau ngajak bermain harian, bisa. Tapi tugaskan dalam satu proyek yang besar, mingguan. Sehingga penilaian pun dilakukan mingguan. Karena orang tua yang melakukan penilaian. Akan sangat kesulitan dan keberatan ketika orang tua diminta untuk melakukan penilaian harian. Saya hanya ingin mempermudah saja bahwa penilaian mingguan ini juga butuh effort yang cukup besar dari orang tua dan juga guru untuk mengumpulkan data. Kemudian yang berikutnya adalah blended learning. Blended learning yang tadi sudah saya sampaikan, atau juga hybrid learning, bagaimana ada 4 ruang kelas dan atau 4 ruang belajar, dan 4-4-nya bisa kita gunakan. Ya, sekali lagi, dengan kelompok yang kecil, dengan kesepakatan orang tua. Bahkan
apabila situasinya memungkinkan di dalam kelompok kecil itu yang berisi 4-5 orang bisa dilakukan pertemuan offline. Tapi tidak rutin, tidak setiap hari atau tidak seminggu dua kali, tapi misalnya apabila sangat memungkinkan bisa sebulan sekali atau 2 minggu sekali, ya. Dalam kelompok kecil dan hanya sebentar. Sebentar sekali, paling lama 60 menit perjumpaannya dengan protokol kesehatan. Dan itu hanya dilakukan untuk assessment for learning. Untuk melakukan assessment langsung, melihat langsung apakah capaian selama 1 minggu ini berhasil dilakukan. Dan itu tidak direkomendasikan. Hanya apabila memungkinkan. Dan kemudian tadi di sini saya mencantumkan ada 21 century learning. Kenapa? Karena memang kita sudah memasuki 21 century learning. Bapak Ibu akan terkaget-kaget kalau mendapatkan informasi nanti sebentar lagi dari pemerintah kita, ya, bahwa pendidikan kita ini akan menggunakan PJJ selamanya. Artinya bukan selamanya seperti ini, tapi PJJ akan dilakukan sehingga pertemuan dengan siswa akan terbatas. Kita harus siap sekarang, gitu ya. Kemudian tools, nah tools kita ini tools nih kayak senjata ampuh ya, senjata ampuh. Jadi kayak senjata pamungkas. Bayangin kita pergi perang. Ini kan situasinya kayak perang ya, kita wajib militer. Terus kita nggak siap gitu loh, kita nggak punya senjata. Kira-kira kita maju ke depan musuh kita gimana gitu ya, nggak punya senjata. Senjata kita itu apa selain doa tentunya ya dan tawakal kepada Allah? Adalah tools. Apa aja toolsnya? Ada buku kegiatan, ada modul-modul, ada jurnal. Kita bisa design gamification. Kita bisa bikin virtual classroom dengan Google Site misalnya ya, LMS Learning Management System. Atau kita bisa menggunakan yang lainnya. Kalau dari Kemendikbud kemarin udah dikasih tahu tuh ada, tapi itu cuma platform aja, kita bisa gunakan itu, bisa tidak. Akan lebih baik kalau kita membuatnya sendiri. Memang ini perlu effort. Jadi Google kita itu sebenarnya sudah menyediakan banyak sekali. Cuma memang kita perlu menggali lagi dari Google apa saja sih yang bisa Google berikan untuk kita gitu ya, untuk pembelajaran. Kita perlu membuat parent handbook. Kita perlu membuat video-video tutorial sehingga anak tetap belajar dari gurunya, tapi mereka bisa belajar kapan saja. Ada channel YouTube-nya untuk pembelajaran tertentu, kemudian link-nya dimasukkan ke dalam modul, diganti menjadi QR, sehingga setiap waktu anak bisa scan. Ya, kemudian ada diary-diary. Baik. Sekarang saya pengen tanya nih, bagaimana perasaannya dengerin saya ngomong aja dari tadi, sebelum kita diskusi. Diskusi kita adalah membuat rencana. Baik, saya akan baca nih apa aja nih. Baik. Waduh, kuota mahal. Orang tua banyak di PHK, jadi susah membeli kuota. Tolong di absen. Baik. Ya, contoh modul dong. Oke, baik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau bagi grup dulu. Saya ingin tahu apakah dari yang saya sampaikan ada insight dari teman-teman. Kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan setelah ini dari insight yang saya berikan. Kira-kira mau ngapain gitu ya. Coba silakan. Kalau kita lihat lagi dari slide kita yang barusan. Ya. Nih, guru belum melek IT, keterbatasan alat, orang tua yang bekerja, kekhawatiran orang tua tentang kesuksesan belajar online, kesulitan keuangan, disiplin anak, kurangnya dukungan orang tua. Nah, coba kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk menjawab ini semua di dalam lembaga pendidikan Ibu. Kira-kira yang bisa Ibu lakukan, Ibu diskusikan. Saya kasih waktu 5 menit. Bunda, bagaimana mengedukasi wali siswa agar mendukung program online? Ya, perlu sekali parenting. Nanti saya akan jelaskan terpisah. Waktunya tidak cukup di sini. Tadi saya sampaikan bisa dengan kuluap. Saya dengan kuluap. Ya, kuliah lewat WhatsApp. Baik. Teman-teman, saya akan bagi kelompok lagi seperti tadi dan diskusikan waktunya 5 menit. Apa kira-kira yang bisa Bapak-Ibu lakukan setelah ini? Silakan, waktunya 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Diterima ya, Bapak-Ibu ya? Diterima.
Caranya gimana nih? Caranya diterima saja, Bu. Ada terima, accept atau yes. Waktunya 5 menit. Silakan Bapak Ibu. Diskusikan 5 langkah, 5 hal yang akan Bapak Ibu lakukan di lembaga. Waktu diskusi 5 menit. Bapak Ibu yang masih di luar, silakan masuk ke dalam grup diskusi. Diterima saja, Ibu. Di situ ada loh tandanya. Kalau di HP ada tuh tulisan, di laptop juga. Terima aja, yes gitu. Klik aja. Silakan, Ibu. Teman-teman sedang berdiskusi, Ibu-ibu ikut diskusi bersama yang lain. Diskusi seputar apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Kalau Ibu tidak bisa masuk ke dalam ruang diskusi, di sini ada Ibu Tin Purwanti, silakan masuk ke dalam ruangan Ibu Tin, Ibu Siti Ramanah, Medianto, Rahmat Wildani, Tusli Hatur, Novi Endang, Nurdia, Siti Nur Komariah, Santi Dianti, Saida. Saida, silakan masuk. Ibu Saida, silakan masuk.
Selamat datang kembali. Baik, Bapak Ibu, kita masih dalam streaming YouTube. Jadi Bapak Ibu terlihat di YouTube saya, channelnya Coach Handayani. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu pengen lihat, silakan dibuka. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan diskusi kita kali ini. Saya tadi menyelinap ke dalam grup Bapak Ibu ya. Dan luar biasa itu diskusinya ya, ada yang diem aja juga, ada yang seru juga, menarik sekali. Dan teman-teman, saya perlu sampaikan di sini, dan ini cukup penting yang harus saya sampaikan, kalau saya tidak sampaikan ini akan sangat berbahaya dan saya nanti nggak bisa tidur ya. Teman-teman, please, please pertimbangkan lagi apabila mau offline. Bapak Ibu nanti akan memiliki kesulitan apabila suatu saat ada salah satu guru atau salah satu siswa terkena COVID-19. Sekolah Ibu semuanya akan ditutup sama sekali, tidak boleh melaksanakan kegiatan. Ibu akan repot sekali, semuanya harus dites, dan ini berat sekali. Jadi sebaiknya kita secara sadar, dengan segala kerendahan hati kita memohon kepada Allah petunjuk supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran ini. Sekali lagi, Bapak Ibu, ruang belajar kita ada 4. Jangan memaksakan diri untuk tatap muka, ini sangat berbahaya. Ya. Mungkin saat ini belum, jangan sampai. Tapi bisa saja, salah satu saja, guru atau salah satu saja siswa kita yang kena, maka semuanya akan terimbas, akan ditutup. Dan ini cukup berbahaya. Ya. Bukan cuma masalah sekolah kita yang ditutup, lalu bagaimana apabila berjatuhan korban-korban yang lain? Nauzubillah. Mari teman-teman semua, kita secara bijaksana dan secara dengan tanggung jawab moral yang tinggi, kita lakukan apa yang memang diinstruksikan oleh pemerintah. Jangan khawatir. Insya Allah murid kita sedikit tidak apa-apa. Ya. Karena Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang lain, kita juga sebagai pengelola harus mampu untuk mencari jalan keluar terhadap kondisi keuangan yang lain. Bismillah ya Bu ya. Baik, saya akan lanjutkan lagi materi kita. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Baik, saya ingin tahu apa saja yang Bapak Ibu ingin lakukan. Silakan. Dari grup pertama boleh, atau langsung ke grup yang lain akan menambahkan. Yuk. Apa yang akan dilakukan? Ada? Bapak Ibu. Gak ada nih. Diskusinya tadi apa? Apa yang Bapak Ibu ingin lakukan? Ya, kaget ya tadi saya ngomong yang terakhir ya, nggak boleh offline ya. Ya, Bapak Ibu, itu harus saya sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab saya. Ya, banyak yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sebenarnya, seperti misalnya membuat gugus tugas protokol kesehatan dan SOP-nya. Bisa nggak dilakukan ini? Bisa ya. Terus kemudian menyusun KTSP darurat? Bisa. Membuat video tutorial pembelajaran yang menyenangkan? Insya Allah bisa. Ya. Terus, dan di sini guru-guru bisa jadi guru YouTuber loh. Terus menyusun agenda untuk kunjungan atau home visit. Terus membuat surat kesepakatan dengan orang tua terkait izin tatap muka grup kecil berkala, misalnya dengan materai 6.000. Parenting open day dalam kelompok kecil dan bisa dengan pilihan virtual. Di sini ada tatap muka kelompok kecil. Ini saya ambil dari grup Jakarta Selatan. Tatap muka kelompok kecil dengan protokol kesehatan yang ketat, peningkatan mutu guru, ICT, pelatihan IT untuk guru dan orang tua, modul yang menarik untuk belajar mandiri, pembiasaan dengan jurnal atau diary harian untuk orang tua, membuat video animasi untuk pembelajaran virtual yang menarik. Banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Di sini saya ingin memperlihatkan apa yang sudah saya lakukan atau yang akan saya lakukan. Bentar. Mana ya?
Kita perlu untuk berhati-hati Bapak Ibu ya, karena ini bukan masa yang biasa. Kita sedang bersama-sama kok, Bapak Ibu nggak sendirian, kita bersama-sama. Bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia. Dan kita bisa belajar, terus belajar lagi. Kita tunjukkan kepada dunia ini, kita tunjukkan kepada Indonesia, paling tidak kita tunjukkan kepada Jakarta atau Jakarta Pusat bahwa guru RA bisa. Guru RA bisa. Bisa menggunakan ruang-ruang yang lain dengan baik. Ibu, kita bisa lihat di sini yang saya coba desain. Ya, bisa dilihat oleh Bapak Ibu semua di sini. Apa terlihat? Terlihat ya. Baik, ini adalah jadwal kegiatan harian. Jadwal kegiatan harian RA Terpadu Anahal. Senin untuk besok. Ini semua sama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Saya belajarnya sampai hari Jumat. Pagi hari jam 7.30 sampai jam 8 sapa pagi. Sapa pagi dalam grup kecil dengan gurunya. Kalau sekarang muridnya sedikit, justru malah lebih mudah karena grupnya sangat kecil. Jadi sapa pagi ini guru-guru video call. Dengan WhatsApp video call. Sebelumnya janjian dulu sama orang tuanya. Apakah orang tuanya ada? Kalau orang tuanya berangkat kerjanya lebih pagi, maka video call-nya akan lebih pagi atau nanti sore ketika orang tuanya sudah pulang. Kalau orang tuanya sudah pulang, maka sapa pagi dilakukan hanya dengan mengirimkan video saja. Mengirimkan video guru, sehingga bisa dilihat kapan saja oleh anak. Ya. Atau menggunakan voice note di dalam grup kecil. Di dalam grup kecil ini juga ada pengumpulan bintang-bintang, Bapak-Ibu. Jadi di grup kecil ini ada beberapa anak kan ya. Nah, beberapa anak ini dikasih motivasi untuk mengumpulkan bintang. Apabila hari itu dia melaksanakan tugasnya dengan baik, maka dia mendapatkan satu bintang. Batas waktunya itu sampai jam 8 malam. Tapi bukan tugas menggambar, mewarnai, bukan. Tapi tugas bermain. Ya. Terus ini jam 8 sampai jam 8.30 tahsin tahfiz Al-Quran. Karena memang Anahal ini RA Al-Quran, maka ada tahsin tahfiz. Bagaimana tahsin tahfiz virtual? Tahsin tahfiz virtual tidak menggunakan online Zoom meeting atau WhatsApp video call, enggak. Jadi anak dikasih modul. Di modul itu anak bisa mendebalkan huruf hijaiyah gitu ya. Terus ada lagi kegiatannya mereka menyebutkan satu ayat yang mereka hafal, misalnya Al-Fatihah dulu. Maka dia menyebutkan bismillah ya basmalah bismillahirrahmanirrahim sebanyak 20 kali, tapi tidak langsung 20. Kalau dia sudah satu kali dia centang. Nanti kalau sudah dua kali, dia centang lagi. Jadi ada 20 kotak-kotak kecil di setiap ayat. Terus kemudian di pojok modul itu, atau di pojok modul Al-Quran, ada QR. QR-nya itu kalau di-scan, keluar suara bu guru. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak tinggal mengikuti. Kalau dia sudah 20 kali mengikuti, dia centang 20 kali. Cukup. Itu caranya untuk tahsin dan tahfidz. Terus kemudian modulnya bermain ya, modul bermain nanti saya kasih lihat modul bermain seperti apa punya Anahal. Terus kemudian jam 9 sampai jam 9.30 ini ada pembiasaan duha. Pembiasaan duha ini kita pesan keluarga untuk melakukan sholat duha terpimpin, mereka meniru. Kalau tidak ada orang di rumah, kita bisa pesan sama mbaknya atau neneknya. Tidak perlu online. Kita cukup pesan bahwa setiap hari anak harus sholat duha. Diajak untuk sholat duha. Kalau dia sudah sholat duha, nanti dia berarti menyelesaikan tugasnya pada hari itu. Kemudian jam sampai jam 5 sore ada sapa sore. Sapa sore sama dengan sapa pagi. Kemudian jam 7 malam sampai jam 8 malam, 1 jam ini belajar mandiri bersama orang tuanya. Dan mengisi daily journal. Nanti daily journalnya juga akan saya perlihatkan. Baik, teman-teman, ini yang dilakukan dalam jadwal sehari-hari di RA Anahal. Jadi ini juga bisa. Kalau dijelaskan lagi bentuknya seperti ini, ya, waktu pelaksanaan PJJ.
Jadi pembiasaan disiplin, bagaimana supaya anak disiplin? Anak nggak disiplin, nggak mau belajar kecuali sama gurunya. Nah, di sini perlunya parenting, di mana anak mendisiplinkan anak itu bukan dengan duduk di jam-jam tertentu yang kita inginkan. Atau disiplin itu bukan berarti harus melaksanakan tugas yang kita berikan. Tapi disiplin itu adalah ketika anak melakukan rutinitasnya dengan baik bersama keluarganya. Misalnya, sholat subuh bangun berjamaah. Atau paling tidak dia mau bangun pagi. Dia mau berdoa ketika pagi hari. Sarapan bersama keluarganya. Berdoa dulu sebelum sarapan. Jadi rutinitas itulah kedisiplinan anak. Bukan disiplin ketika bersama dengan gurunya. Ketika online. Jadi ini meminimalkan gadget atau kuota atau daring yang kita gunakan. Ini kita menggunakan luring atau di luar jaringan. Terus kemudian juga pendampingan. Pendampingan sangat fleksibel. Buat orang yang orang tua yang bekerja bisa di pagi hari sebelum berangkat dan ketika sudah pulang. Dan selama di rumah dia bisa didampingi oleh orang dewasa lain yang bisa dipesankan. Bukan dipesankan konten, bukan dipesankan dengan digital ya, tapi dipesankan untuk melakukan pembiasaan baik yang sudah didesain oleh sekolah. Misalnya duha gitu ya, atau mengerjakan modul Al-Qur'an gitu. Modul Al-Qur'an dibuat sedemikian rupa sampai anak bisa melakukannya secara mandiri. Lalu apa yang dilakukan oleh orang dewasa di sebelah-sebelahnya? Hanya mensupport saja, hanya menjadi coach. Kamu bisa, Nak. Kamu hebat, Nak. Gitu ya. Nah, terus kemudian ketuntasan. Ketuntasan mingguan. Jadi ketuntasannya tidak ketuntasan harian, tapi ketuntasan mingguan. Dengan learning outcomes yang jelas dan mudah dipahami oleh orang tua maupun guru. Sapa pagi. Kegiatan sapa pagi atau morning spirit ini dilakukan setiap hari. Bisa dengan cara voice note, bisa dengan video call, bisa dengan mengirimkan foto, bisa dengan apa saja. Di grup kecil, kemudian Al-Quran. Kegiatan Al-Quran adalah pembelajaran tahsin, ikro, ya, dan tahfiz dengan daily Quran atau jurnal Al-Quran. Sehingga jurnal ini harus dibuat. Kalau tidak punya jurnal, habis sudah. Kita kebingungan lagi mau ngapain. Sehingga jurnal harus dibuat. Paling tidak bisa melihat jurnal orang lain, kemudian mencoba meniru jurnal yang sudah dibuat. Kemudian modul bermain. Modul bermain ini akan menjadi panduan bagi anak untuk bermain. Dia ada panduan orang tuanya, tapi tidak harus hari itu. Ada yang bisa dilakukan oleh anak sendiri secara mandiri, ada yang perlu dibantu oleh orang tua. Ketika perlu dibantu oleh orang tua, itu diberikan keleluasaan waktu, sehingga modul bermainnya ini bisa dilakukan selama satu minggu. Sehingga hari Sabtu pun bisa dilakukan. Kemudian sapa sore ini untuk memastikan bahwa anak dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan bahagia, masih dalam keadaan semangat tentunya ya. Kemudian belajar mandiri di malam hari. Belajar mandiri di malam hari ini sekaligus mengisi daily journal tentang pembiasaan. Yang paling penting ditanyakan pada anak adalah perasaannya pada hari itu. Baik, ini yang dibuat dan ini untuk masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada masa pengenalan lingkungan sekolah, yang dilakukan oleh kami adalah tanggal 13 besok, adalah sapa pagi di grup kecil. Guru saat ini sudah membuat video. Ya. Dan sudah menyampaikan kepada orang tua bahwa anak-anak juga perlu membuat video dari sekarang. Kalau malu, tidak apa-apa, voice note saja. Gitu. Jadi, kalau masih tidak mau juga, tidak apa-apa, nanti pakai video call. Dan video call-nya itu pun ditanya dulu sama bunda-bundanya di rumah. Kapan bunda-bunda available-nya, bisanya, gitu. Dan waktunya nggak lama, hanya 5-10 menit video call-nya. Hanya, Assalamualaikum, apa kabar sayang? Wah, kita sekarang berkumpul dalam grup yang menyenangkan sekali ya, gitu. Jadi, hanya sapa-sapa. Kemudian pembiasaan berdoa. Ya, pembiasaan berdoa di sini mereka hanya latihan berdoa saja. Terus kemudian perkenalan. Ya, ada perkenalan karena ini masih di awal. Terus kemudian anak diberikan word wall. Jadi guru itu membuat word wall atau
semacam games yang dibuat oleh guru menggunakan virtual, bermain tentang COVID dan kesehatan. Sehingga anak tahu kenapa dia harus belajar dari rumah, memangnya di luar ada apa, dan seterusnya. Ya. Terus kemudian ada pembiasaan duha kembali kita serahkan kepada pendampingnya di rumah, dan bisa dilakukan kapan saja, artinya selama masa duha. Terus nanti jam 4 sampai jam 5 ada sapa sore, dan terakhir ada belajar mandiri. Ini semuanya sudah didesain seperti ini. Nanti terakhir, di minggu terakhir, bundanya mengirimkan insight kepada guru. Bagaimana perasaan bundanya? Jadi belum kepada penilaian, masih kepada perasaan bundanya. Kalau tadi ditanya perasaan anak setiap hari, bagaimana perasaan Muna? Bagaimana perasaan Muna? Dari pagi ada sapa pagi ditanya perasaan, sore ditanya lagi perasaannya. Kalau akhir nanti yang ditanya adalah perasaan bunda-bundanya. Itu ini untuk hari pertama, minggu pertama, dan ini untuk minggu yang kedua. Sudah disiapkan virtualnya. Baik. Dari sini, apakah teman-teman ada pertanyaan sebelum saya share modulnya? Ada pertanyaan? Boleh dibuka kalau ada pertanyaan. Okay. Atau boleh ditulis di chat, nanti langsung saya jawab. Ya kan? Halo. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh bertanya enggak? Boleh. Aduh, yang nanya profesor. Boleh, boleh. Nah, saya jadi lupa yang mau ditanyakan. Jawa Timur itu kan posisinya zonanya sudah merah tua. Dikatakan zona hitam enggak mau kan? Jadi zona merah tua gitu ya. Jadi sudah ada warning dari Kanwil untuk apa? Tidak boleh tatap muka walaupun dalam bentuk apapun, yeah, dalam forum sekecil apapun kan. Iya, yeah, betul. Terus untuk yang pembelajaran yang seperti Waalaikumsalam. Jurnal dari Waalaikumsalam. Jurnal dari lanjutkan. Itu kan durasi untuk pembelajaran dari anak-anak mulai pagi hingga malam. Iya. Yeah. Nah, apakah itu di dalam artian untuk menanamkan jiwa anak ini saya sekolah itu apakah tidak ada batas waktunya? Ini pertanyaan saya, tidak ada batas waktunya seperti mengkondisikan anak-anak itu pada jam sekolah begitu. Dan schedule-nya Bu In kan pagi sampai malam gitu. Karena memang kadang yang kemarin 4 bulan kita lalui itu memang ada wali murid yang memang orang tua murid yang mengirimkan tugasnya ya memang kadang di malam hari gitu. Jadi kita punya trik lagi agar apa ya tidak berlarut-larut itu ada batas waktunya seperti jam-jam sekolah gitu. Itu bagaimana? Terima kasih. Sama-sama. Ibu Fat, mohon maaf saya jawab sedikit ya. Sesuai ya, dengan saya yang juga cuma sedikit. Baik. Bunda Fat dari Jawa Timur, Malang, nun jauh di sana. Saya tidak merekomendasikan untuk perjumpaan. Tapi memang kalau di Jakarta, home visit itu kalau di sekolah saya masih ada home visit, tapi nanti di bulan Agustus. Artinya saat ini guru saya, ada 40 orang guru saya, semuanya isolasi mandiri selama 40 hari. Saya wajibkan isolasi mandiri 2 minggu ini. Tidak boleh keluar sama sekali. Supaya nanti pada saat home visit, mereka sehat. Itu pun hanya kepada anak yang orang tuanya mengizinkan. Dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Untuk anak-anak yang baru sekali masuk. Gitu ya. Kalau anak yang udah lama, saya pakai begini. Jadi untuk anak yang lama, yang kemarin ngajar kelompok A, sekarang ngajar kelompok B. Jadi muridnya dibawa. Jadi nggak perlu ada pengenalan yang lebih banyak. Tapi untuk yang baru banget, ya, yang belum pernah kenal sama gurunya, saya izinkan untuk home visit. Tentu saja tadi, dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dengan izin bermaterai dari orang tuanya, dan saat ini wawlohi ini 14 hari guru isolasi mandiri tidak boleh ada yang keluar. Supaya menjamin mereka dalam keadaan sehat.
dibekali dengan face shield, dibekali dengan hand sanitizer, dengan sarung tangan, ya. Dan tapi sudah disosialisasi dengan anak sehingga anak nggak takut gitu. Dan itu berkala, artinya juga kita lihat apakah daerah yang dikunjungi itu tidak terlalu jauh. Biasanya kalau RA kan situ-situ aja tuh ya, gitu dekat-dekat. Dan guru yang datang itu berdua-berdua, artinya dan juga menjaga jarak ketika bertemu dan seterusnya. Dan waktunya nggak lama. Saya bilang kalau bisa 15 menit, 15 menit saja. Kalau tidak, 1 jam paling lama, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh orang tua terkait tubuh kembangnya masa kecil. Karena kita perlu tahu apakah dia ABK atau bukan, gitu. Untuk keseharian, memang ini jamnya panjang, karena ini kita melibatkan orang tua yang bekerja dengan gadget yang terbatas. Tapi mereka ada zona sekolahnya, yaitu dari jam 8 sampai jam 9.30 itu, kurang lebihnya. Itu mereka pakai seragam sekolah, Bun. Dan mereka itu foto pakai timestamp. Ya, foto pakai timestamp. Dan fotonya itu dikirim ke grup kecil, sehingga teman-temannya lihat, dia juga sudah siap, gitu. Meskipun di lingkungannya masing-masing atau di rumah mereka masing-masing. Jadi kebijakan menggunakan seragam ini tetap kita gunakan. Dan kita juga berpesan kepada bunda-bundanya, tolong attention span ini diperhatikan. Apa itu attention span? Itu tadi durasinya. Jadi kalau misalnya dia konsentrasinya hanya 5 menit, please, setiap 5 menit pendampingnya perlu menegur dia. Gitu ya. Meskipun sekedar colek-colek. Supaya dia konsentrasinya ya gitu ya, atau sekedar assalamualaikum, gimana perasaanmu sekarang, susah nggak, pindah duduk yuk, minum dulu nih, enak. Pokoknya setiap 5 menit diganggu supaya dia nggak fokus aja ke situ, karena dia stres pasti gitu. Dan di sini mungkin saya akan kasih lihat nanti bagaimana mereka bermain gitu dengan seragam sekolahnya. Tapi buat anak baru nggak perlu pakai seragam, karena mereka harus beli jadinya. Saya sampaikan di grup kulwap orang tua itu begini, bunda tidak perlu membeli seragam gitu ya, tapi bunda ketika video call atau pada saat sapa pagi, anak-anak sudah siap, tidak menggunakan piyama, sudah mandi dan sudah sisiran gitu ya, jadi anak itu sudah siap dan itu termasuk pembiasaan. Jadi di sini perlu sinergi yang sangat kuat dengan orang tua. Jadi orang tua juga menjelaskan. Jadi hari pertama itu saya temanya tentang COVID. Artinya apa? Yang mau disampaikan kepada anak, learning point-nya adalah kenapa kita harus home learning. Jadi mereka ada insight, saya home learning karena ini. Jadi perasaan menerima terhadap apa yang memang terjadi pada saat ini itu buat saya penting sekali. Sehingga anak tetap merasa bahagia melaluinya dan dia merasa bahwa perhatian guru itu tetap banyak. Gitu. Tidak ada yang dikritisi. Semua hasil pekerjaan anak bagus. Wah, bagus. Gitu. Ya, okay. Bunda, itu jawabannya. Boleh. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan melanjutkan dengan memperlihatkan modul-modul saya, boleh? Okay. Gimana saya taruh itu ya? Ini dia. Ini contoh. Ini belum jadi ya, bunda-bunda. Kalau misalnya sudah jadi, bentuknya seperti jurnal. Ya, bunda-bunda pernah lihat jurnal Ramadannya Anahal enggak? Yang ada di e-booknya Kemenak. Seperti itu nanti jadinya bagus. Kalau sekarang belum ya. Ya, Bun. Ya, ini contoh aja. Contoh mentah yang belum jadi ya. Seperti ini, bunda. Ini adalah pegangan guru. Sekali lagi, yang pertama ini yang mau saya perlihatkan adalah pegangan guru. Guru di Anahal tidak membuat RPPH, tapi membuat RPPM. Sehingga capaian perkembangannya adalah perkembangan mingguan.
Bukan harian, karena ini akan kita tidak akan mampu dan akan kesulitan untuk menilai anak harian. Meskipun setiap orang tua bisa mengirimkan informasi dan dokumentasi kapan saja, tapi kita menggabungkannya dan membuat narasinya, resumenya di akhir, di mingguan. Tema diri sendiri, aku hamba Allah, kelompok B, semester 1, minggu ke 1. Ini ada surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tentang aku hamba Allah. Capaian perkembangannya ini ada 6, bahasa, fisik motorik, sosial emosional, kognitif, seni. Kemudian di sini ada kompetensi dasarnya. Dan di sini ada indikator yang mau dicapai mingguan. Jadi ini mingguan saya bikinnya. Sehingga saya merasa bahwa yang saya buat ini tidak sempurna, karena saya tidak buat harian. Tapi saya pikir lebih baik tidak sempurna daripada tidak buat, gitu ya. Yang penting kita lakukan dengan sebaik-baiknya, ini akan menjadi sangat sempurna. Dan di sini penilaian, apa saja penilaiannya? Apakah penilaiannya berdasarkan pembiasaan, atau checklist, atau hasil karya, atau unjuk kerja? Ini dikasih tanda di sini. Kemudian guru membuat problem based learning-nya. Apa problem based learning-nya? Persoalannya adalah bagaimana menghasilkan kreativitas bentuk gambar anggota tubuh. Itu problem based learning-nya. Project based learning-nya adalah praktek langsung menggambar dan menceritakan fungsi anggota tubuh. Kemudian strategi penilaiannya. Ini ada strategi penilaiannya di sini. Menanyakan perasaan anak saat mengerjakan tugas dan memberikan pujian. Ini akan dicatat pada anekdot. Pendidik mendengarkan cerita anak tentang pengalamannya yang membuat kreativitas menggambar anggota tubuh dan menceritakan fungsinya. Ini juga ada di anekdot, juga bisa di checklist. Pendidik berbincang-bincang tentang fungsi anggota tubuh, penilaiannya checklist. Pendidik mengamati foto, video, laporan orang tua tentang proses pembuatan tugas. Ya. Kemudian melihat hasil karya dan memberikan pujian. Ini hasil karya, ini unjuk kerja. Ini yang dipegang oleh guru. Ini juga yang dipegang oleh guru. Dan ini mingguan. Ini masih di dalam halaman berikutnya, yaitu penilaian mingguan. Penilaian mingguan ini sama aspeknya, ya. Terus kemudian indikator-indikatornya seperti yang tadi ada di atas. Kemudian ini nama-nama anaknya. Tuaga, Patma, Nam, Jupan, Lalu. Paling banyak ini satu kelompok itu 15. Ya. Dan dibagi lagi menjadi 3 kelompok kecil, 5-5-5. Kemudian anekdot pada minggu itu, apa saja kejadian yang memang tidak biasa. Ya, kalau memang dia tidak cukup, maka dibaliknya bisa dibuat. Atau ada kertas tambahan. Kemudian penilaian hasil karya. Penilaian hasil karya ini untuk menilai hasil karya pada minggu itu. Ya. Nah, terus selain apa yang dimiliki oleh orang tua, oleh guru, maka ada juga yang dimiliki oleh orang tua. Jadi kami buatkan pegangan untuk orang tua, Parents Guidebook. Tema diri sendiri, aku hamba Allah. Hadis yang akan dipelajari adalah As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Ya. Project based learning-nya kita kasih tahu bahwa praktek langsung menggambar dan menceritakan fungsi anggota tubuh. Kita kasih tahu problem based learning-nya. Ya. Ini problem based learning mestinya ada 2 nih ya, nomor 2-nya mungkin kehapus. Kemudian learning outcome-nya. Learning outcome itu maksudnya kita kasih tahu sama orang tua tuh nggak pakai nomor-nomor, angka-angka, kode-kode, nggak usah, susah. Kita kasih tahu aja sikap, apa yang mau dibangun, dapat merapikan mainan sendiri, bangga akan hasil karyanya, keterampilannya apa, mampu melakukan gerak dan lagu, terus mampu menggunting, kemudian pengetahuannya apa, mengenal anggota tubuh dan fungsinya, mengenal cara menggunting, membuat berbagai bentuk. Nah, ini akan membuat orang tua menjadi tenang, karena dia tahu bahwa, oh ini yang mau dicapai dari anaknya, kayaknya anakku bisa deh, gitu ya. Terus kemudian, ini kegiatannya. Setiap hari, jadi ini hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Tapi bukan berarti harus dilakukan hari Senin. Ini nggak bisa dilakukan hari Senin, enggak. Ini adalah 5 kegiatan yang kita rencanakan. Ada yang 15 menit durasinya, ada yang 10 menit, ada yang 45 menit, ada yang 60 menit, ada yang 45 menit. Alat dan bahannya juga kita sampaikan kepada orang tua supaya mereka menyiapkan. Dan di sini bisa dilakukan, intinya satu minggu ini mereka melakukan ini. Bermain tebak anggota tubuh misalnya. Bermain tebak anggota tubuh bagaimana? Nanti ada di student workbook-nya. Gitu. Gerak dan lagu head, shoulder, knees, and toes, oh ada juga di buku kerja anak, dan seterusnya.
Nah, kemudian bersama ayah atau bunda, ini ada tuntunannya. Ayah dan bunda memperlihatkan video yang dibuat guru kepada anak. Ayah bunda membantu menyiapkan bahan-bahan, memberi motivasi dan mendampingi anak saat mengerjakan tugas, berikan pujian, memperhatikan durasi waktu agar anak tidak lelah dan bosan, sehingga menyebabkan frustasi, mendokumentasikan kegiatan anak. Ini bersama ayah dan bunda. Kalau misalnya ayah dan bundanya tidak ada, bisa dititipkan pada pendamping. Kalau tidak ada juga, tunggu sampai mereka pulang. Ini bisa dikerjakan pada saat malam hari. Yang penting tidak lebih dari jam 8 malam. Gitu ya. Nah, kemudian ini adalah penilaian yang dibuat oleh orang tua. Jadi lembar guru ada dua tadi kan ya. Ada lembar RPPM, ada lembar penilaian mingguan. Untuk orang tua, ada lembar parents guidebook, ada parents guide, dan ada penilaian. Penilaian yang dilakukan oleh orang tua. Apa saja? Hanya menjawab, ini mingguan ya, seminggu sekali, diisi setiap hari Sabtu sebelum diserahkan kepada guru. Ya, difoto aja menyerahkannya. Jawab, pertanyaannya, misalnya terbiasa berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Selalu, sering, atau kadang-kadang. Nanti orang tua yang checklist. Jadi orang tua hanya checklist. Terbiasa bersenandung Asmaul Husna. Selalu, sering, atau kadang-kadang. Ya. Ini semua sudah disiapkan. Senandung Asmaul Husnanya sudah disiapkan. Di mana? Di QR, di dalam modul. Terbiasa sholat lima waktu, terbiasa membaca Iqra, dan sebagainya. Ini dilakukan seminggu sekali saja. Jadi orang tua mengamati selama satu minggu, kemudian mengisi checklistnya. Dan kemudian ini learning outcomes-nya, ini juga ya dan tidak. Ini yang akan mendukung. Seperti tadi ya, kan di sini ada learning outcomes buat orang tua nih. Sikap, keterampilan, pengetahuan. Ini sama sejalan dengan yang dimiliki oleh guru sebenarnya. Tapi bahasanya disederhanakan. Maka orang tua memberikan penilaian di sini. Dapat merapikan mainan sendiri? Ya, tidak. Bangga akan hasil karyanya? Ya atau tidak. Mampu melakukan gerak dan lagu head, shoulder, knees, and toes? Ya dan tidak. Jadi orang tua hanya menceklist ya dan tidak. Dan itu mudah sekali dilakukan oleh orang tua. Dan kemudian kita berlanjut ke student workbook-nya. Student workbook, ini tema diri sendiri, aku hamba Allah. Ada menyanyikan lagu head, shoulder, knees, and toes. Jadi hari pertama bisa cuma sekedar menyanyikan lagu ini, gitu ya. Ini ada link-nya. Saat ini link-nya masih bentuknya seperti ini, link-nya. Tapi nanti kalau bukunya sudah jadi QR. Ya, jadi QR. Sehingga orang tua hanya scan saja langsung keluar lagunya dari YouTube. Kemudian anak mengisi. Hitunglah jumlah anggota tubuh. Kemudian gambarlah, gitu ya. Terus tanya perasaanku saat belajar. Panduan orang untuk orang tua. Putarkan video Just Dance Head, Shoulder, Knees, and Toes. Ini dia. Meminta anak untuk bergerak mengikuti gerakan yang ada di video dan seterusnya. Jadi ini workbook untuk anak. Dan kemudian ini juga ada ya ini tarik garis, ditarik garis kemudian apa namanya? Di sini anak bisa mewarnai misalnya ya mewarnai gambarnya dan kalau memang kelompok B dia bisa menuliskan di sini hidung misalnya tentu saja dicontohkan dulu oleh orang tuanya terus di sini proyeknya nah proyeknya ini berkreasi membuat kreativitas menggambar dan menceritakan fungsi anggota tubuh ya ini kayaknya ke ini ya, berkreasi membuat kreativitas menggambar dan menceritakan fungsi anggota tubuh. Maaf ya, ini belum lengkap ditulis. Tubuhku ciptaan Allah berfungsi dengan baik. Project based learning-nya adalah praktek langsung menggambar dan menceritakan fungsi anggota tubuh. Durasi pembuatannya 1 minggu. Contoh membuatnya, ini ada link-nya. Ini juga nanti dibuat QR. Kemudian alat dan bahannya bebas. Nah, langkah-langkah bermainnya membaca basmalah, mengumpulkan alat dan bahan, dan seterusnya sampai mengakhiri dengan hamdalah. Nanti tugasnya ini difoto sama orang tua. Bagaimana orang tua memberikan laporannya? Itu bisa dengan video, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, foto saja. Jadi ini atau ya, bukan dan. Video atau foto atau catatan orang tua, atau voice note orang tua, atau checklist-nya orang tua. Tapi kalau udah bentuknya tugas,
misalnya membuat kreativitas bentuk tubuh manusia ya dari gambar gitu ya, menggambar dan fungsi-fungsinya, maka mungkin ini perlu video atau foto dan voice note gitu. Atau orang tua mengatakan, tadi anak saya pada saat menggambar dia seperti ini dan dia bisa menceritakan fungsi-fungsinya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tadi untuk membuat jurnal ya, untuk membuat modul. Kalau kita nggak punya, memang kita akan sangat kesulitan. Di sinilah anak bisa belajar mandiri. Dan masya Allah ya, ini kondisi kita ya, dan kondisi kita ini akan semakin buruk ketika kita sama sekali belum mempersiapkan segala sesuatunya. Dan kita masih punya waktu untuk besok. Gitu. Dari sini barangkali ada pertanyaan. Ada pertanyaan enggak? Saya akan share nanti contohnya kepada Ibu Fitri Ratnaningsih, termasuk materi kita pada hari ini. Saya juga akan kasih contoh-contohnya, contoh jadwalnya, contoh jurnalnya. Terus ada jurnal, ada daily jurnal juga. Kalau daily jurnal saya itu saya harus buka dulu. Daily journal itu kita bisa ini mungkin ya. Ini saya capture aja. Bapak Ibu ada pertanyaan? Kok sepi banget ya? Kemana ini Bu Wiwi? Ada. Apa? Oh ada. Okay. Saya lagi memperhatikan. Oh, masya Allah. Baik, ini dia. Mungkin sedikit ya saya share tentang jurnal. Ya. Kekecilan ya. Saya besarin dulu. Saya besarin. Sampai bisa terlihat dengan baik. Mohon maaf. Ini my daily journal. Ini diisi oleh anak-anak. Ya, diisi oleh anak-anak tentu dengan panduan orang tua. Ini maaf buram sekali ya. Nanti kita buka lagi, saya kasih yang ini. Jadi ada misalnya duha. Seperti itu. Centang kalau mereka lakukan. Kemudian, how do you feel today? Senin. Mereka kemudian gambar wajahnya. Apa perasaan mereka pada hari itu? Digambar dengan emoticon. Gitu setiap harinya. Jadi ini jurnal yang dimiliki oleh anak dan diisi setiap hari oleh anak. Gitu. Anak insya Allah bisa mengisinya kok. Tentu saja dengan panduan orang tua ya. Ini sholat. Kamu sholat nggak tadi? Kalau iya, centang. Gitu. Ya. Nanti ketika mereka terbiasa mencentang, mereka akan terbiasa dengan 10 aktivitas harian, terus mereka belum melakukan, mereka akan ingat, Bunda, aku belum sholat duha hari ini. Gitu. Bunda, aku belum baca ikro hari ini. Gitu. Oke. Okay. Teman-teman, mohon maaf lahir dan batin. Kelompok ini atau webinar ini menjadi sangat sepi. Saya mau lihat ini ada chat di sini. Apakah ada pertanyaan? Oke. Okay. Oh, ini banyak sekali pertanyaan ya. Oh, Tinte malu-malu. Budayain bagaimana mengedukasi wali siswa agar mendukung program online. Ya, kita harus terbuka apa adanya. Kita bilang bahwa kita juga sedang belajar. Ini loh program kita. Ayah bunda ada masukan nggak? Gitu. Gak apa-apa, saya sampaikan, Bunda, 2 minggu ini kami isolasi mandiri. Kami tidak mau guru kami datang home visit ketika belum isolasi, tidak boleh gitu. Sehingga saya betul-betul memastikan bahwa mereka sudah isolasi. Terus
kita sampaikan juga bahwa kita menerima masukan. Terus nanti ada orang tua murid juga yang nanya gimana bayaran uang sekolah gitu ya. Bunda, sedikit mungkin di sini ingin saya sampaikan bahwa dulu ketika kita membangun sekolah kita niatnya dakwah. Niatnya dakwah, nggak punya apa-apa, nggak ada orang percaya sama kita. Kali ini kembali lagi. Tidak ada lagi yang percaya, sedikit yang percaya. Kita seperti memulainya dari awal lagi. Kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi insya Allah kita akan berhasil. Buktinya kita bisa melalui waktu itu, di awal-awal. Ya kan? Kita hanya mengulangi kesuksesan kita untuk yang kedua kalinya insya Allah. Kali ini tentu saja dengan semangat yang sama, bahkan semangat yang lebih. Kemudian bagaimana dengan bayaran uang sekolah gitu ya? Memang akhirnya kita mesti berpikir bagaimana caranya ketika mereka tidak bayaran, kita bisa cari cara yang lain. Misalnya kita bisa bikin kenceleng. Jadi kita bikin kenceleng yang banyak gitu ya kencelengnya. Kemudian kita tulisin one day one coin. Kemudian kita sebarkan tidak hanya ke orang tua murid, ke masyarakat juga bisa kita kumpulkan misalnya sebulan sekali, dua bulan sekali, atau tiga bulan sekali. Saya cuma mau sharing, tiga bulan kemarin saya kumpulkan, saya dapat 30 juta. Dari one day one coin. Artinya ini juga bisa mensupport ya, mensupport kegiatan perekonomian sekolah. Atau dengan cara yang lain, misalnya nih, kalau pas lagi ada pembagian daging ya, kita kebikin surat tuh. Kita bikin surat tuh ke masjid, masjid ini loh ada guru saya, jumlahnya segini, boleh dong gitu ya. Nggak apa-apa. Kita kan sebagai pimpinan, kita harus memastikan bahwa prioritas keuangan itu untuk guru. Jadi kita harus memastikan beras ada, sabun untuk cuci tangan ada, hand sanitizer ada, masker ada. Jadi kita harus pastikan itu, bahwa guru-guru kita memiliki itu semuanya. Baru setelah itu kita pikirkan dakwahnya itu sendiri atau KBM-nya. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Saya juga kemarin dapat kok sembako dari yayasan ya, yayasan lain. Saya minta gitu ya untuk guru-guru. Alhamdulillah dapat. Gurunya 40, dapatnya cuma 5. Nggak apa-apa, kita pilih yang paling sulit. Paling tidak kita berupaya gitu ya dengan cara kita sendiri. Dan saya berharap PD Jakarta Pusat memiliki tim gugus COVID-19. Apa yang perlu direncanakan? Yang pertama, bagaimana membuat pengembangan kurikulum atau pengembangan pembelajaran. Jadi bikin kayak FGD, Forum Group Discussion. Jadi saling berbagi di situ. Terus kemudian bikin apa lagi? Bikin konsultasi, grup konsultasi, karena pasti banyak yang stres, guru stres, orang tua stres, anak stres. Nah, ini kita bisa memberikan konsultasi atau apa ya, bimbingan lah kepada yang memiliki masalah-masalah, sehingga kayak misalnya lembaga itu mau tutup, kita kasih advokasi, kita kasih bantuan dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian ada kegiatan di PDIGRA ini yang secara organisasi bisa dilakukan adalah kesejahteraan anggota. Gimana caranya? Wah, bikin proposal aja kemana-mana. Kalau perlu, bikin gerakan bantuan kepada guru RA. Gitu. Ya, nggak apa-apa, nggak usah malu. Gitu. Karena memang kita tugasnya di dalam organisasi adalah mensupport organisasi. Ya, masyarakat ini banyak kok yang mampu dan mau membantu. Cuma kadang-kadang kita malu. Nggak apa-apa. Gitu ya. Baik, terus ada pertanyaan apa lagi ini? Mencoba menjalankan dengan berbagai macam-macam cara online seperti line call, WA group, Zoom meet, tugas dikirim melalui Google Classroom. Semoga usaha ini, iya betul, saya juga pakai Google Classroom. Tapi kali ini saya ganti, saya pakai Google Site. Tampilannya lebih keren, ya, tampilannya lebih keren. Terus, jadi siapa yang bikinin Google Site nih yang tampilannya bagus gitu ya? Itu guru saya. Jadi guru saya itu ada yang bisa komputer, tapi dia diem-diem aja itu selama ini. Setelah saya ajak ngobrol, ternyata dia bisa. Langsung saya stop, dia nggak ngajar lagi. Dia khusus ngurusin itu untuk RA dan MI gitu. Daripada kita cari expert ya, mendingan kita fasilitasi dia untuk terus belajar sambil membuat. Dan dia bahagia sekali ketika dikasih kesempatan. Terus Bunda Iin, bagaimana mensiasati kondisi saat ini untuk pembelajaran di mana anak tidak memiliki alat komunikasi Android sementara kita berkunjung ke rumahnya dengan keterbatasan ruang rumahnya hanya sepetak saja. Ya, kita nggak datang untuk mengajar di sana. Kalau kita home visit hanya sekali aja dan paling sebulan sekali untuk mengetahui keadaannya saat ini. Kalau untuk mereka tidak punya Android, itu dia tadi modul dan jurnal harus kita punya gitu.
dan untuk mengambilnya kita bisa drive through. Jadi kita kasih jadwal, misalnya setiap seminggu sekali orang tua ngambil modulnya. Kalau modul kita belum jadi selama satu semester, bisa mingguan bikinnya. Mereka drive through ngambilnya gitu. Kita siap di depan sekolah, mereka lewat-lewat kita kasih gitu. Itu bisa, ya. Terus kalau memang ibu-ibu, saya punya ide, saya pesen boneka. Boneka kan saya anahal ya, saya pesen boneka kecil gitu, bentuk lebah. Kemudian nanti pada saat saya menyerahkan modul dan jurnal, saya kasih boneka. Dan saya bilang ini pengganti bu guru di rumah. Gitu ya. Bu guru mengawasi kalian lewat boneka ini. Ya. Ya itu tadi ya, dengan keterbatasan itu dengan modul dan jurnal. Kemudian contoh surat pernyataan untuk orang tua. Surat pernyataan orang tua itu tidak perlu harus dibuat resmi sebenarnya. Kalau di Anahal sendiri, cukup sekali dibuat seperti itu. Selanjutnya pakai WA aja, boleh nggak bunda? Gitu. Boleh. Kata boleh ini kita capture sebagai bukti fisik bahwa kita memang boleh datang. Jadi nggak usah pakai surat-surat resmi, nggak apa-apa. Ya. Izin Bun, untuk hari pertama menyamakan persepsi dengan orang tua supaya tidak salah persepsi bertemu dengan orang tua, itu pun tidak diperkenankan ya, mengingat saya hanya 5 orang tua saja. Ya, bertemu dengan orang tua bisa dengan virtual. Kalau misalnya pun mau bertemu dengan orang tua, nggak apa-apa. Tapi benar-benar dijaga betul. Dijaga banget. Nggak salaman, pakai face shield, cuci tangan dulu, dan sebagainya. Beneran, saya nggak nakut-nakutin. Tapi kondisi COVID saat ini sangat-sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kita nggak pernah tahu kapan kita kena. Kita santai karena belum ada yang kena. Satu kena habis semua, gitu. Dan bayangkan kalau kena, ya itu, ya. Kelas sekolah kita bisa dijadikan satu klaster lagi. Kayak di pasar cuma kena 1, 2, 3 orang, tutup pasarnya, iya kan? Nah, gitu. Terkenal lagi langsung pasarnya. Bagaimana dengan sekolah kita? Tentu kita tidak menginginkan itu ya. Jadi hati-hati aja, hati-hati. Terus. Sedang ada yang bertanya. Oke. Bismillah ya Bunda, belajar seperti yang Bunda ajarkan dan menyamakan persepsi orang tua dan guru secara bertahap. Boleh? Iya, bertahap. Tentu saja bertahap ya, saya juga bertahap. Ini juga saya ngerayu-ngerayu orang tua murid ya. Ya, jadi saya juga berkurang muridnya. Kalau murid MI kan pendaftarannya sudah di jauh sebelum COVID. Kalau RA kan enggak ya. Jadi saya juga bikin itu, pendaftaran online. Alhamdulillah saat ini yang mendaftar ada 53 siswa. Tapi jumlahnya tidak sama seperti yang kemarin, tetap ada yang mengundurkan diri. Tidak apa-apa, Bu. Orang yang mengundurkan diri, kita doakan supaya dia kembali lagi. Dan saya yakin orang yang mengundurkan diri, ketika memang dia mengundurkan diri, maka mungkin itu yang tepat menurut Allah. Kalau dia ada, nanti dia mungkin akan mengganggu sedikit konsentrasi Bapak Ibu. Ya, jadi nggak apa-apa, nanti ada yang baru ya. Bu In, QR itu apa? Oke, QR. Baik, saya bukanya gimana ya? Saya buka dulu ya, sambil dibuka sambil saya juga mau di-sharein. Oh iya, Bu Fat, saya juga mau di-sharein ya. Berarti jurnal itu sama ya tiap harinya? Oh enggak, jurnal berbeda setiap hari. Kan kalau yang tadi itu kan mingguan ya, itu kan pegangan. Kalau jurnal itu, oh maksudnya pertanyaannya setiap hari. Iya, jurnal setiap hari sama jenis pertanyaan jurnalnya. Kalau jurnal Al-Quran lain lagi, saya harus buka-buka ini. Masalahnya belum saya siapkan, mohon maaf ya. Saya harus buka-buka ini di mana gitu ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, ya. Saya sambil cari-cari ya. Jadi bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam membuat jurnal itu kalau saya biaya sebesar-besar biaya itu saya gunakan untuk jurnal. Saya serius. Jurnal saya itu mahal banget. Satu cetak itu 42.000 satunya. Mahal kan? Ya, mahal. Ya, tapi untuk 1 tahun, ya paling nggak 1 semester nggak apa-apa, dan kita kan nggak ada biaya-biaya yang cukup banyak ya. Dan jurnal saya harus bagus. Mana sih? Nggak bisa. Oke, maaf teman.
saya belum menemukan. Di mana ya? Bentar. Oh, di sini kayaknya. Oh ya. Baik. Ini dia. QR ya, tadi ada yang nanya QR. QR itu seperti apa? Ini jurnal saya. Ini jurnal 30 hari karena kemarin kan Ramadan tuh. Ya udah saya bikin aja 30 hari ya kan, dari sebelum sampai setelah Ramadan juga. Kebetulan dimasukkan ke dalam e-book-nya Kemenak sehingga harus ada logo Kemenaknya. Ya. Ini tuntunan orang tua penting banget nih, tuntunan orang tua di setiap jurnal. Karena apa? Nih. Diharapkan menggunakan beberapa pendekatan buat orang tua ya. Satu, pendekatan cinta, yaitu pendekatan rasa kolbu yang akan menggugah perasaan anak untuk mempelajari, memahami, dan melakukan isi buku. Jadi bukan pendekatan yang lain, tapi pendekatan cinta. Terus pendekatan teladan dan pendekatan praktek langsung. Jadi ini bisa disampaikan cepat. Ini yang namanya QR ya. Ini juga kita bisa kasih daftar isi nih kayak gini ya. Terus apa lagi ya. Nah ini. Ini kan sebelum Ramadan nih. Menghias rumah kan, menyambut Ramadan. Menyanyikan hore-hore, Ramadan tiba gitu ya. Nah ini harus tanggung jawab nih. Ya, harus ada tanggung jawab QR-nya gitu. Ini QR nih namanya. QR. Ya, terus misalnya nih Ramadan ceria. Ini kan tentang Ramadan ceria ya. Warnai dan tebalkan, ada juga seperti ini. Nah ini QR nih. Ini juga QR. QR itu apa sih? Ya, ya misalnya ini. Hari ketiga, mengenal Rasulullah. Nah, ini kegiatan untuk anak adalah hewan kesayangan Rasulullah. Apa hewan kesayangannya Rasulullah? Tulis dan gambar. Tentunya dia harus mendengar cerita dulu, kan? Nah, siapa yang cerita? Yang cerita bisa gurunya. Taruh di YouTube, linknya taruh di sini, bentuknya QR. Jadi kalau anak pengen tahu, dia dengerin dulu. Gitu. Ya, terus Rasulullah selalu berwajah ceria. Gambarlah emotikon wajah yang ceria. Dia gambar muka ceria. Gitu ya. Nah, terus di sini lakukan bersama ayah membaca hadis senyum, mendengarkan kisah Rasulullah dan seekor kucing. Jadi siapa yang cerita? Yang cerita gurunya, taruh di YouTube, taruh di QR. Ceritakan pada ayah perasaanmu kepada Rasulullah. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar cerita Rasulullah gitu. Nah, perasaanmu di Ramadan hari, ini hari ketiga, masih pertama aja ya. Ini yang belum revisi. Nah, ini QR-nya. Ini kalau diklik, Bu, ya, pakai aplikasi scanner tuh. Ya, kita download aplikasi scanner. Ini langsung keluar nih, hadis senyum. Gitu. Bagaimana cara membacanya? Nah, jadi nggak perlu bantuan orang tua terlalu banyak. Kalau di rumah mereka bisa dengan bantuan siapapun. Yang nggak perlu hebat-hebat amat gitu ya. Yang penting bisa menjaga anak tidak menggunakan handphonenya sendirian. Terus, alhamdulillah hari ini aku sudah sholat subuh. Kalau dia sudah sholat, diwarnain awannya. Zuhur, warnain. Asar, maghrib, isya. Kalau sudah selesai semua, ini bisa stiker yang ditempel, atau kalau stikernya nggak sempat bikin, ya atau nggak sempat beli, ya udah, diwarnai aja. Diwarnai. Dan nanti di akhir, ya, bisa kita buat di akhir semester atau misalnya per 3 bulan. Karena kita bikinnya per 3 bulan. Nah, di akhir kita kasih ini nih. Ini apanya? Hasil capaian perkembangannya jurnal 30 hari. Nah, kita kasih ini nih. Apa ini? Piagam penghargaan diberikan kepada Ananda yang telah menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan ceria. Semoga Ananda bertambah keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, bertambah pula bakti kepada orang tua dan penuh kasih sayang kepada sesama. Gitu aja. Kasih sertifikat kalau udah selesai. Gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan QR ya. Jadi bagaimana kita membuat modul? Modul itu harus bisa dilakukan secara mandiri oleh anak. Itu yang pertama. Yang kedua, modul itu harus menarik. Ya. Kalau hitam putih biasanya kurang menarik. Tapi kalau memang terpaksanya kita hitam putih, nggak apa-apa. Terus, atau kita bisa kirim file kalau orang tuanya punya printer, bisa di-print sehingga bisa berwarna. Hanya yang punya print. Yang nggak punya print bisa kita kopikan, kita antarkan ke rumah. Gitu ya. Terus modul itu harus mengandung kayak jendela dunia lah gitu ya. Ada QR-nya atau ada link-nya, ada apanya gitu. Sehingga ketika diklik mereka bisa melihat apa saja yang memang mereka butuhkan pada saat pengerjaannya. Gitu. Misalnya
kita meminta mereka membuat kaleng atau membuat kotak infak. Maka ada cara membuat kotak infaknya. Meskipun mereka akhirnya boleh membuat kotak infak dengan cara mereka sendiri. Begitu. Saya juga berarti jurnal oke. Okay. Nanti kita dapat ketemu ya Bu Iin memberikan nanti kita dapat semua. Iya, insya Allah. kalau boleh share contoh ya Bu Iin materi hari ini. Oh iya, hari ini saya share, tenang aja. Maaf, saya izin sholat. Oh iya, sama. Saya juga. Oh, Bu Fatima dia 1 jam lebih cepat ya. Di sana dia sudah sore. Materinya di share. Oke, QR itu berarti seperti barcode. Iya, seperti barcode. Kalau barcode kan garis-garis tuh. Kalau kita belanja tuh di scan tag gitu kan ada garis-garis. Itu barcode. Kalau QR titik-titik gitu ya. Oke. Baik teman-teman, ini sudah banyak sekali lewat waktunya. Saya mohon maaf saya tidak bisa disiplin waktu. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak, Bunda Iin. Sama-sama. Saya sebelum ditutup Bu Wiwi, saya pingin sekali tahu bagaimana perasaan ibu-ibu saat ini. Saya pingin ibu-ibu menuliskan perasaannya saat ini di kolom chat setelah materi kita hari ini. Bagaimana perasaannya? Oh, ini ada Yuli Astuti. Modul seperti Bu Iin keren banget. Apakah kita bisa membuat seperti itu sedangkan fasilitas kita tidak memiliki? Ibu, itu modul dibuat sederhana sekali. Saya mengerjakannya hanya 3 hari, 2 malam. Nggak tidur. Tapi insya Allah, ketika kita mau belajar, kita bisa. Jadi caranya itu gampang sekali. Kalau kita punya aplikasi QR, nanti linknya dimasukkan, nanti langsung keluar bentuknya. QR-nya. Kita tinggal copy, kemudian kita paste di kertas yang kita buat itu di modul. Begitu aja caranya, sederhana sekali. Mungkin karena kita belum pernah mencoba, maka menjadi kelihatannya sulit. Tapi sebenarnya enggak sulit, insya Allah. Bismillah, perlahan-perlahan insya Allah bisa. Kalau belum bisa, kita bisa kirimkan ke orang tuanya link-nya aja. Pakai WA, ini link-nya, gitu. Itu bisa juga. Jadi nggak ditaruh di modul, tapi dikirim lewat WA link-nya. Oke. Apa ini? Bu Fitri. Oh, terima kasih banget dan semangat termotivasi. Amin. Senang banget, Bu Iin. Amin. Masya Allah, terima kasih. Amin. Salam sayang. Bu Ika. Senang banget jadi lebih semangat. Amin, lebih semangat. Campur aduk, Bu, pengen banget buat modul yang bagus. Semangat, ya, Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya sama saya, Bu Fitri adalah orang yang jago banget bikin modul. Jadi, teman-teman bisa bikin modul bersama. Gitu. Jadi, misalnya bagi-bagi nih. Dikau bikin modul ini, dikau ini, gabungin jadi satu. Jadi jangan dibuat oleh lembaga sendiri-sendiri, tapi bisa dibuat secara bersama-sama oleh IGRA. Dipimpin oleh Bu Fitri. Bu Fitri itu mahasiswa Muhammadiyah Jakarta, jurusan teknologi pendidikan. Keren banget dia. Baik. Teman-teman, terima kasih banyak atas insight-nya. Saya dari pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Amin. Lagi, tak ada gading yang tak retak. Semoga bunda-bunda bisa memaafkan kesalahan saya. Dan semoga pada hari ini ada sedikitnya satu butiran mutiara yang bisa digunakan dalam mendidik putra-putri tercinta. Dan semoga apa yang kita lakukan ini bisa menuntun, mengarahkan anak-anak didik tercinta menjadi bintang-bintang di dunia dan bisa menjadi cahaya-cahaya di surga. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bunda Iin. Iya, terima kasih Bunda Iin. Subhanallah. Terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah ya. Memberikan semangat buat kita. Jadi ada pencerahan hari ini. Besok semangat teman-teman kita RA Jakarta Pusat. Sampai di sini teman-teman, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Saya juga mohon maaf lahir batin. Bersama-sama nyanyi buat Bunda In dulu. Terima kasih ya. Terima kasih. 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 Berikan tangan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah atensinya. Bu Iin, terima kasih banyak. Bu Wiwi, semuanya jangan bosan. Ini semua apa undangannya dari Bu Iin juga loh, Masya Allah. Aduh. Makasih banget pada profesornya. Bu Fitri, ini. Terima kasih. Sama-sama. Makasih teman-teman. Tetap semangat ya.